Sehat, Mbak Dian. Sehat, Mbak Dian. Mbak Dian, Alhamdulillah, Denny. Oke, siap. Oke, ready ya. Kita jam 9 ya. Jam 9. Yang buka Pak Gaban ya? Yang buka Pak Gaban. Nanti yang mempersilahkan untuk Denny. Sambutan pada Pak Denny ya. Ya, ya. Denny, Den. Ya, ya. Itu nggak jelas. Itu gambarnya cari posisi yang itu. Jangan yang backlight. Backlight, Pak. Pak Denny, backlight. Backlight. Iya, jadi nggak jelas itunya. Wajahnya yang ganteng. Oh, ya alhamdulillah. Ada yang muji. Ya gimana? Pindah PC gitu, Pak, ya? Terserah aja, dikondisiin aja. Tapi yang penting yang jelas itu. Oh, jendelanya tutup-tutupin dulu. Oh, ya tutupin dulu. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Coba. Saya aman, Pak Bambang? Aman, Mugelis mah pang aman nak. Terima kasih, tumben. Udah gitu backgroundnya berantakan, jadi pindah aja dah mendingan. Pak, nggak ada waktu buat pindah, Pak. Iya makanya itu enggak. Pindah itu maksudnya PC-nya. Ini aja, pakai standing banner aja. Pakai standing banner aja. Nggak apa-apa, yaudah. Nanti pindah. Waktunya udah jam berapa? Ya, mungkin ada tim dari hari ini ya? Siapa? Hari ini. Oh, bukan Denny Andres. Mungkin berantakan gitu lah. Enggak pantas banget. Atau pakai virtual background bisa enggak? Sebaiknya jangan virtual background, Pak. Enggak sopan. Saya pakai virtual background ngilanginnya gimana? Oh, itu di PC-nya Bapak. Nah, itu Pak udah disesuaikan untuk Denny Andres. Oke. Okay, Pak Den, coba tes mikrofon udah ya tadi. Oh, enggak kedengeran. Pak Bambang, gimana kalau di belakangnya tutup pakai Oke. Udah lumayan ini. Ditutup pakai ini nggak apa-apa ya? Ya, itu lumayan jelas. Nah, ya. Jadi kelihatan ganteng ya, Pak? Ya. Sedikit jangan kelihatan itu apa namanya dispenser. Pak Bambang, gantungan baju. Itu gantungan bajunya atau Pak? Bukan, saya kan nggak akan kelihatan. Karena kalau saya di sini sudah ada apa-apa situ ya? Kalau saya nggak akan kelihatan kan? Ini asistennya Pak ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan laporan ini apa ya? Laporan penyelenggaraan Distance Learning Interactive Content Creation Batch 3 Bandung 8 Juni 2020. Udah gini aja apa Pak Bambang ya? Yang terhormat Kepala Mbak Retno, ada yang masuk? Mbak Retno mute. Di ruangannya Pak Denny Andres lagi ada pembukaan BIMTEK, jadi tadi ada kedengaran suaranya. Udah saya mute Pak Denny Andres. Tapi insya Allah pembukaannya selesai jam 9:15. Oke, nuhun. Di sini udah gabung dengan kita Pak Jonathan, asistennya siapa? Pak Penyoman. Indra. Penyoman. Oh, oke. Okay. Halo Pak Jonathan. Enggak, belum kedengeran.
pagi Pak Kapus. Assalamualaikum, Pak Bambang. Pak Denny, siap? Sehat, siap, Pak Bambang. Buretno, kan, Buretno? Ya, Pak. Nanti kalau lagi jalan, kamera saya on terus atau off? Off aja, Pak, off. Off aja. Kalau pada saat Pak Kaban sudah gabung. Berarti gini, sama aja gitu. Iya Pak, kalau mau diganti, kalau mau diganti pakai foto profil ya bisa Pak. Berarti keluar dulu ya. Peserta berapa nang? 714 masih tetap. Selanjutnya 714. Davi ke sini Davi. Vi, ruangan saya Vi. Ya Pak. Ke sini. Thank you.
Oh udah, saya cek dulu. Assalamualaikum Pak Nyoman. Thank you.
Selamat pagi Pak Wirat. Selamat pagi Pak Indra, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Bunga. Selamat pagi Pak Wirat. Selamat pagi Mbak Dia. Hari ini yang minum kudur Mohon maaf Bapak, acara kita mulai sekarang. Ayo, ya. Kalau sudah siap, silakan. Terima kasih Pak Wirat, silakan Pak Dini Andres. Baik, terima kasih. Yang terhormat para pejabat tinggi Madya dan Pratama beserta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati narasumber Bapak Nyoman Indra Permana, Sarjana Psikologi, Master of Neurolinguistic Program, Practitioner. Selamat pagi Bapak di acara webinar yang pertama ini, Knowledge Sharing pertama. Para tamu undangan dan para hadirin webinar Knowledge Sharing yang pertama, yang kami hormati, yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan di ruangan Zoom yang megah ini. Wow, alhamdulillah. Acara kita insya Allah akan dihadiri oleh lebih dari 700 orang yang sudah mendaftar di acara knowledge sharing yang pertama ini yang diselenggarakan oleh PPSDM Aparatur. Perkenalkan, nama saya Denny Andres sebagai pemandu acara di kegiatan knowledge sharing yang pertama ini. Saya merasa bangga dan senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang berkenan hadir di acara knowledge sharing PPSDM Aparatur ini. Knowledge sharing merupakan salah satu kegiatan dari One Hour University yang diadakan oleh PPSM Aparatur. Kegiatan knowledge sharing ini bertujuan untuk menambah wawasan, pencerahan, wawasan, dan juga inspirasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bapak Ibu, penyebaran COVID memang begitu meluas dan sudah berdampak hampir seluruh dunia. Dan ini menyebabkan kita menjadi takut, stres, atau depresi. Karena kita takut terjangkit dari virus yang berbahaya ini. Kita menjadi tidak nyaman, tidak tenang, karena kita takut terdampak dari virus yang berbahaya ini. Untuk itulah kita hadir di sini, agar kita mendapatkan pencerahan, supaya kita tidak terkena stres, ataupun gemas, galau, agar kita tidak terkena dampak yang berbahaya ini. Adapun tema yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah mindfulness during pandemic. Apa itu mindfulness? Nanti akan dibahas secara lebih dalam lagi oleh narasumber kita yang kami hormati, Bapak Nyoman Indra Permana. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara paparan dan tanya jawab, kita akan mendengarkan sambutan pembukaan dari Kepala Badan BPSDM SDM kepada Bapak Wirat Majapuja. Kami persilakan, Bapak. Terima kasih Pak Denny. Yang saya hormati para pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ESDM. Yang saya hormati narasumber kita Pak Nyoman Indra Permana. Yang saya hormati para pejabat administrator, pejabat pengawas di lingkungan Kementerian ESDM, serta para hadirin peserta webinar hari ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi.
pada pagi yang cerah ini, di Bandung kebetulan cerah, semoga di tempat lain juga cerah semua, hati kita semoga juga cerah dalam suasana masih pandemi COVID ini. Topik yang diangkat dalam webinar ini memang sangat pas sekali untuk kita semua, terutama adalah para pegawai di lingkungan Kementerian ESDM. Memang dalam kehidupan itu pasti banyak tantangan, banyak situasi yang berbagai macam yang harus kita hadapi. Maka bagaimana membangun mindset yang sangat bagus, tenang, damai, dan tentu tetap semangat dan termotivasi. Ini yang kita harapkan sekali pencerahan nanti sharing dari Pak Nyoman Indra yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang ini untuk kita semua. Selamat menyimak, saya juga akan terus ikut program ini sampai selesai karena saya juga perlu tenang dalam bekerja, perlu juga semangat termotivasi terus. Terima kasih Pak Nyoman hadir bersama kita. Sampai nanti kita tanya jawab, kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Selamat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, adik-adik mahasiswa juga yang ikut. Selamat menikmati acara ini dan menyimak pencerahan-pencerahan dari sharingnya Pak Nyoman Indra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Berat Maja atas sambutannya. Beliau menginginkan agar kita supaya tenang dan tidak stres dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan. Baiklah, kini kita masuk ke acara sesi utama, yaitu berupa paparan dan tanya-jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Nyoman Indra Permana. Dan guna kelancaran dan ketertiban acara kita di Knowledge Share yang pertama ini, acara ini akan dipandu oleh Ibu Dian Anggarini, seorang wijaswara dari PPSM Aparatur. Kepada Ibu Dian Anggarini, kami persilakan untuk memandu sesi paparan dan juga tanya-jawab. Kami persilakan, Ibu Dian. Oke, baik. Terima kasih, Pak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu, para peserta Knowledge Sharing pagi ini. Izinkan saya, Dian Anggarini, memandu acara, dan izinkan pula saya menyapa para hadirin acara kali ini yang kami hormati, narasumber Knowledge Sharing perdana kali ini, Pak, Bapak Nyoman Indra Permana, yang kami hormati Kepala BPSDM ESDM, Bapak Wirat Maja, dan serta seluruh pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian ESDM. Sehat, Pak Wirat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Bapak Susetyo Edi Prabowo, sebagai host acara ini, dan seluruh pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian ESDM. Pagi, Pak Edi. Serta tentu saja kepada seluruh peserta. Serta kepada tentu saja kepada seluruh peserta Knowledge Sharing yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, yaitu paparan dari Pak Nyoman, izinkan kami memperkenalkan beliau yang senyumnya pagi ini cerah sekali. Selamat pagi, Pak Nyoman. Pagi. Nama lengkap beliau adalah Nyoman Indra Permana, Master of Neurolinguistic Programming. Bisa disapa dengan Pak Nyoman atau Pak Nyo, gitu ya, Pak ya? Ya. Oke, beliau lahir di Malang 4 Juni 1973. Pendidikan terakhir beliau ditempuh di Universitas Agustus 17 Agustus 1945 atau yang terkenal itu UTA 45 Surabaya. Pengalaman karir beliau sangat luar biasa, baik di bidang manufacturing, distribution, sales, customer service, marketing, dan human resources development di beberapa perusahaan swasta terkemuka. Sebagai professional trainer, tapi sekaligus founder Alpha Theta Learning State, training development yang berbasis pada NLP dan hipnoterapi. Baik, demikian perkenalan singkat kita kepada narasumber hari ini. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Q&A, chat, ataupun via live chat YouTube untuk mencantumkan unit instansinya
nama dan tentu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Para panelis dan peserta knowledge sharing yang berbahagia, tema kita kali ini adalah mindfulness during pandemic. Pemilihan tema ini sesuai dengan yang dicerahkan tadi dimulai dengan Pak Wirat adalah didasari atas himbauan pemerintah bahwa kita sebagai ASN harus tetap mengutamakan untuk menjaga kesehatan, baik fisik ataupun mental. Sehingga kita sebagai ASN dapat tetap produktif dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik walaupun dengan situasi pandemik, pasca WFA ataupun menuju kehidupan new normal. Pada kesempatan ini kita akan menyimak paparan dari narasumber. Untuk itu dengan segala hormat kepada Bapak Nyoman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ibu Dian izin untuk dibuka lock screen saya, Bu. Saya masih di lock untuk share screen-nya. Oke. Sudah oke, Pak? Oke. Sudah oke, Pak Nyoman. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pejabat di Kementerian ESDM, yang terhormat juga kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur I. Gusti Nyoman Wiratmadja Pudja. Lajeng sembeng, Pak. Lajeng sembeng. Dumugi rahayu sareng sami niki, Pak. Mohon izin. Nggih, nggih. Nggih. Mohon izin saya untuk berbagi. Bapak Ibu, seperti yang saya tuliskan di depan ada sebuah quote yang saya khusus tuliskan untuk teman-teman. Saya izin panggil teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Yaitu bahagia tidak perlu harus memiliki segalanya, bahagia tidak selamanya harus dalam sukacita. Bahagia juga bisa bagaimana menikmati ujian kasih sayangnya. Bahagia adalah hak pribadi, bahagia sejati ada di dalam hati. Bahagia hakiki menjadikan semakin mendekatkan diri pada Sang Maha Pemilik Ragawi. Nah, statement ini atau bahasa kerennya quote lah itu ya. Kalau saya sih asal menulis Bapak Ibu. Kayaknya pas sekali dengan tema mindfulness during pandemi ini. Dan sebuah kehormatan saya diundang, diberikan kesempatan untuk knowledge sharing. Dan ini yang pertama kali di PPSDM. Terima kasih Bapak Ibu. Dan seperti diperkenalkan, nama saya Nyoman Indra Permana. Memang nama saya dari Bali, tapi saya lahir di Malang, Pak Wira. Dan ada sebuah quote yang saya sudah tuliskan juga, ini menjadi prinsip kehidupan bagi saya, yaitu mungkin tidak penting lagi jadi orang penting, yang penting jadikan orang lain penting sehingga kita lebih penting di mata orang terpenting sekalipun. Ini Bapak Ibu mungkin paham quote ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi. Jadi tidak penting lagi, itu kenapa saya sekarang menyembunyikan semua identitas saya, semakin orang tidak tahu saya semakin baik. Kemarin saya juga bilang ke Mbak Dian dan teman-teman untuk menutup semua identitas saya, Pak Wira, karena bukan persoalan title-nya, bukan persoalan certified-nya, tapi amanahnya yang berat. Nah, sedikit kalau memang saya diminta untuk berbagi, saya ada karir di 95 sampai 2009, kemudian sampai mulai 2010 sampai 2019 saat ini ada beberapa perusahaan saya menduduki posisi ya, yang dipercaya sebagai amanah. Persoalannya adalah Bapak Ibu, di tahun 2009 saya memutuskan untuk pensiun, di mana di usia 36 di posisi yang cukup tinggi saya memutuskan untuk pensiun dini karena ada hal yang prinsip yang harus saya putuskan. Ini ada kaitannya dengan materi saat ini. Tahun 2009 di usia 36 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan mindfulness during pandemi ini, perlu diketahui bahwa di dunia ini ada yang disebut dengan hukum the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Bagaimana hukum the law of attraction itu adalah ketika seseorang memikirkan sesuatu positif atau negatif, orang tersebut akan memancarkan getaran sesuai dengan apa yang dirasakan. Kemudian, hukum ketertarikan atau hukum the law of attraction ini merespon getaran yang dipancarkan oleh seseorang tersebut
Dan getaran itu menarik getaran sejenis kembali kepada seseorang yang memancarkannya dan dikembalikan kepada orang tersebut. Jadi siapapun Anda, saya, atau siapapun yang memikirkan positif atau negatif, ini akan dipancarkan, akan memancar kepada lingkungan, dan hukum ketertarikan akan merespon getaran yang sama. Dan luar biasanya getaran itu menarik getaran sejenis, jadi mengumpulkan semua getaran yang sejenis dan dikembalikan kepada seseorang tersebut. Kalau kita perhatikan, atau mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti ini contohnya. Ketika bangun pagi dengan senang hati, gembira, kemudian entah kenapa ketika berangkat juga keluarga tersenyum, mengantar kepergian itu dengan doa, gitu, terutama para pasangan masing-masing. Di perjalanan itu kenapa, entah kenapa seolah-olah dunia itu, lingkungan itu menyapa dengan senyuman. Gitu. Bahkan traffic light yang awalnya selalu membuat sebagian orang itu terhambat, ini kok hijau terus sampai kantor ESDM. Gitu ya. Dan seolah-olah sejuk sekali suasananya. Sampai di parkiran, satpam menyapa, kemudian Anda pun menyapa dengan selamat pagi, senyum, dan sebagainya. Ke tukang parkir, dan entah kenapa, kayaknya energinya positif sekali. Dan seharian itu, pekerjaan itu lancar terus gitu. Nah, sebaliknya adalah ketika bangun pagi ada sesuatu yang membuat masalah, kemudian entah kenapa kok jalanan itu macet banget itu. Terus traffic light itu kok lama, itu kok enggak hijau-hijau gitu. Nah, sampai di kantor ada aja masalahnya. Mungkin contoh gitu ya, baru pagi-pagi udah dipanggil Pak Wiro. Terus pikirannya ada, wah masalah ini. Ini masalah ini, masalah. Jarang orang berpikir bahwa, wah ini dikasih bonus, jarang. Pasti, wah ada masalah apa ini, panggil Pak Wira ini. DSP, pekerjaan, dimutasi, gitu. Pikirannya udah negatif semua. Nah, inilah ada sebuah contoh, the law of attraction. Saya tidak mengatakan ini adalah hukum tabur tuai. Saya tidak mengatakan ini hukum, karma. Tapi ini adalah sebuah hukum sebab akibat, gitu ya. Nah, berdasarkan ini, maka menghadapi kondisi pandemi saat ini, maka yang harus dilakukan, saya menaruhkan sebuah tagline yaitu change your mindset to improve yourself. Bagaimana kita mengubah mindset kita untuk mengimprove diri kita. Karena bagaimana kita menyikapi segala sesuatu, terutama terjadi dengan pandemi ini, tergantung dari pola pikir kita. Ketika kita menyikapinya negatif, itulah yang akan ditarik secara negatif. Apabila kita menyikapinya secara positif, itulah yang akan ditarik dan menjadi perilaku kita secara positif. Nah, tergantung sudut pandang kita. Nah, ironisnya atau fenomenanya, sebagian besar orang menyikapi mengenai pandemik ini secara negatif. Jarang yang menyikapi secara positif. Ini saya ngomong positif itu sikapnya, pola berpikirnya, bukan positif kena COVID-nya. Nah, teman-teman, apa yang perlu dilakukan pertama kali ketika kita menyikapi pandemi seperti ini? Saya secara pribadi menyikapinya ketika saya mengubah mindset saya. Yang saya lakukan adalah yang pertama kali ini, yaitu bersyukur. Ini pertama kali, ini adalah sebuah landasan atau sebuah pondasi atau sebuah root akar yang harus saya tanamkan kepada diri saya. Dan saya menawarkan ini juga kepada Anda semua yang hadir di sini. Bersyukur itu mungkin begitu banyak orang lain hanya bisa berangan-angan memiliki yang kau miliki. Bercandaannya begini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Ada orang, sebagian orang di luar sana, bahwa selama ini pingin males-malesan. Gitu. Ke kantor males, sering terlambat. Gitu ya. Sementara gaji pingin full. Gitu. Saya sering ngomel tuh waktu saya masih jabat di perusahaan. Saya pun sekarang masih sedikit ngomel gitu ya. Kemudian ketika terjadi pandemi ini, semua kita work from home, rupanya cita-cita itu dikabulkan. Jadi cita-cita yang untuk bermalas-malasan itu dikabulkan menjadi sebuah kenyataan sama Allah. Nah, kemudian selama 3 bulan ini udah mulai resah karena ada di rumah juga. Ternyata nggak enak juga di rumah. Ini persoalan bagaimana kita menyikapin. Kalau saya secara pribadi, saya sangat bersyukur ada di rumah. Bapak Ibu, pekerjaan saya, bukan pekerjaan, hobi saya adalah keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Begitu saya harus perjalanan trip untuk keluar kota, paling tidak 1-2 juta atau sampai 3 juta itu harus keluar secara pribadi. Even itu ditanggung oleh perusahaan.
untuk pengeluaran pribadi. Tapi dengan adanya pandemi ini, saya nggak ada pengeluaran. Sama sekali nggak ada pengeluaran untuk hal-hal tersebut. Meskipun income saya mungkin agak berkurang. Kalau kita lihat bahwa, oh ini berdampak kepada teman-teman di luar sana. Teman-teman pengusaha sangat berdampak, ini bagikan gunung es. Cuman kami tidak memilih, saya secara pribadi sebagai seorang pengusaha, tidak memilih untuk berteriak atau berkeluh kesah. Justru saya berpikir bagaimana solusinya. Kemudian yang kedua, apalagi yang perlu bisa saya syukurin di sini. Selama bulan Ramadan, kita semua dipaksa dalam tanda kutip untuk menjadi seorang imam. Dipaksa dalam tanda kutip. Yang kedua, mau enggak mau harus memahami surat-surat yang selama ini saya sering dikatakan paling bisa juga surat Al-Ikhlas gitu. Saya bilang begini, Al-Ikhlas itu luar biasa loh, jangan ngomong-ngomong paling juga kulhu, jangan begitu gitu. Itu intinya justru. Nah, kemudian apa yang bersyukur lagi? Kalau tidak ada pandemi ini, Anda, saya tidak akan pernah jadi imam di sholat Id. Oh, itu saingannya sama kiai sama ustadz gitu. Tapi ya, tahun ini kita menjadi seorang imam. Kan luar biasa banget. Istri saya juga ASN, Bapak Ibu. Mengatakan begini, "Ya, ini gaji dipotong 50%. THR enggak dapat ini." Saya gampang ngomong, "Alhamdulillah kamu dipotong 50%. Kok alhamdulillah? Ya kamu enggak makan gaji buta. Orang kamu enggak kerja, enggak masuk. Artinya kamu juga tidak menghidupin keluarga kita ini dengan sesuatu yang bukan hak kita. Kita enggak dapat THR loh." Nah, terus untuk apa di THR-in? THR itu tunjangan hari raya. Kalau ngomong-ngomong dengan tunjangan hari raya, tunjangan. Berarti orang-orang yang notabene yang memang harus disupport gitu. Tunjangan hari raya. Kalau saya ngasih tunjangan gitu ya. Kalau yang makanya dulu saya bercanda waktu saya di Human Resource itu, tunjangan hari raya. Pak, tunjangan hari rayanya kapan? Kamu itu mau hari raya kok harus ditunjang gitu. Harus dibantu. Ya udah hari raya aja gitu. Yang saya syukurin lagi adalah nggak ada mudik, nggak ada pengeluaran untuk keluar kota. Sebagian orang kalau pas Lebaran pasti keluar kota dan itu nggak 1 juta 2 juta, Bapak Ibu. Ini perlu disyukurin lagi secara pribadi. Saya punya putri dan putra. Satu yang putri lulus SMA. Alhamdulillah di pandemi ini dapat pengumuman untuk masuk di universitas negeri. Yang SMP belajarnya santai, gitu ya. Berbeda jauh dengan kakaknya. Nggak ada ujian nasional dan berdasarkan zonasi. Sekarang diterima di SMA favorit dekat rumah. Saya pikir nggak ada yang perlu tidak kita syukurin gitu. Makanya banyak bercandaan kalau kita dengar di luar sana, kenikmatan mana lagi yang kau dustakan gitu ya. Itu bercandaannya gitu. Saya digituin sama anak saya. Anak saya mengatakan, aku orang yang sangat beruntung. Saya bukan anak pinter, tapi beruntung. Dengan kondisi ini, saya beruntung. Kalau misalnya ada kondisi secara normal, tidak ada pandemi begini, mungkin tidak masuk di SMA favorit. Dan mungkin rata-ratanya nggak bisa 8 ke atas. Ini bercandaan anak saya. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Saya yakinin ada sesuatu yang sangat luar biasa. Yaitu secara keislaman, disampaikan bahwa rezeki itu adalah, itu sudah dijamin. Mohon maaf saya izin untuk tinjauan dari Muslim. Di At-Talaq disebutkan rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Namun ada syaratnya, barang siapa yang beriman, bertakwa. Ya, kalau saya menerjemahkan begitu, kalau enggak bertakwa ya enggak dijamin juga gitu. Jadi jangan ini tidak disikapi dengan ditelan dengan mentah-mentah gitu. Oh, kita sudah dijamin, terus kita enggak malas-malesan. Oh, enggak bisa begitu. Yang bertakwa, dan bertakwa di dalam orang bertakwa itu berikhtiar di dalamnya adalah orang bekerja dengan semangat. Dan kemudian saya ditanya, kemudian Pak, kenapa hanya tinjauan agama Islam? Saya pun berusaha untuk mempelajari, ternyata ada juga di Injil disampaikan, di Mazmur diberikan rezeki, ya, diberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini kan orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya bahwa Tuhan Yesus perjanjiannya adalah memberikan rezeki gitu. Di Mazmur ada. Kemudian saya tergelitik juga. Pak Nyoman kan orang Bali, pastinya Bali juga ada dong. Saya pun berdiskusi sama teman-teman saudara-saudara di Bali. Mungkin ini pasti Pak Wiro tahu persis. Dari agama Hindu, dari saudara-saudara kita di Bali menyampaikan bahwa rezeki dari Sang Yang Widiwasa tergantung pada karma masa manusia di masa lalu. Karma baik atau buruk menentukan rezeki saat ini dan akan masa depan. Dan
Dan dari statement ini, bagaimana state kita hari ini menyikapin pandemi ini sebagai rezeki atau sebagai hukuman, itu akan menentukan rezeki di tahun ke depan gitu. Kalau dari kitab Weda begitu ya, dari Soka juga begitu. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk belajar dari berbagai agama. Kemudian di agama Buddha pun disampaikan bahwa hampir sama dengan agama Hindu, takdir adalah karma dari kumpulan perbuatan masa lalu. Jadi ketika kita menyikapin kondisi pandemik ini akan menentukan bagaimana rezeki kita ke depan. Untuk memahami kehidupan yang lalu, lihat saja apa yang didapat pada kehidupan saat ini. Justru saya mengatakan ini selama 3 bulan, terutama di dalam 3 bulan ini ada bulan suci Ramadan. Ini akan menentukan rezeki kita. Bagaimana tidak di Ramadan orang mungkin memandangnya kita nggak bisa tarawih gitu ya ke masjid itu. Bukankah kita bisa tarawih di rumah? Ini persoalan mau dan mau, tidak mau aja gitu. Pernah teman saya ngomong, wah mas ini kita pandemi begini ini nggak bisa tarawih di masjid ini. Emang kamu tarawih tahun lalu? Saya nggak pernah ketemu kamu di masjid itu. Nggak usah sok iman lah, saya bilang gitu ya. Nggak usah sok-sok itu. Saya bercanda aja. Ya mas kan orang bisa berubah. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang berubah itu harus dipukul dulu, harus baru berubah. Baru terjatuh dulu baru berubah. Tapi dengan disentil saja nggak bisa berubah. Nah Bapak Ibu. Nah, menyikapi hal ini, kalau kita bersyukur dan kita yakin dengan kuasa Allah bahwa ini semuanya adalah sebuah ujian, bukan sebuah cobaan, maka kita bisa merespon dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengambil state untuk tetap mengatakan ini positif? Sangat positif banget gitu ya. Saya secara pribadi menyikapi sangat positif. Ketika kita berpikir positif, senang dan bahagia, maka otak itu mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon beta endorfin. Ini tertulis dalam bukunya The Miracle of Endorphin gitu ya, dari Dr. Shigeo Haruyama. Nah ini adalah hormon kebahagiaan yang memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan penuaan, menurunkan agresivitas, termasuk ini meningkatkan imun tubuh. Itu kenapa saya menghimbau sama teman-teman saya punya kegiatan setiap Sabtu Minggu itu ada webinar yang berkaitan dengan emotional freedom teknik sama hipnosis. Saya mengatakan begini teman-teman, hindarin untuk melihat televisi hal-hal yang negatif, terutama dengan berita-berita mengenai COVID. Semakin kita mengikuti perkembangan COVID itu, maka imun akan semakin turun. Gitu. Karena kita menciptakan sebuah kekhawatiran. Saya lebih suka melihat di tontonan-tontonan yang membuat kita ketawa, gitu. Di YouTube gitu kita ngelihat ketawa, lihat humor, gitu. Akhirnya kita ceria terus itu. Makanya terima kasih. Usia saya masih alhamdulillah 47 tahun Mbak Dian, teman-teman sekalian. Masih kelihatan 46 kan? 47 beda. Milenial, Pak. Oh, sangat milenial alhamdulillah. Dan saya terima kasih juga saya 4 Juni kemarin saya bukan berulang tahun sebenarnya, memperingati hari kelahiran 4 Juni kemarin. Dan bulan Juni ini bulan yang sangat istimewa. Saya meyakini itu. Dan saya katakan bulan Mei bahwa saya entah kenapa saya mengatakan begini waktu sebuah webinar. Saya yakinin pandemik ini akan selesai di bulan Juni, yaitu di tanggal 4 Juni. Oh, masa Pak? Kita harus yakinin dulu. Kenapa 4 Juni Pak Nyoman? Karena itu ulang tahun saya. Ketawa semua bilang gitu. Dan kenapa Juni ini istimewa? 4 Juni itu ulang tahunnya. Saya ulang tahun. Tanggal 6 Juni ulang tahunnya Presiden Soekarno. Hari ini adalah ulang tahun Presiden Soeharto almarhum. Tanggal 21 Juni itu di lahirnya Pak Jokowi sebagai presiden. Tanggal 23 Juni itu kelahiran dari almarhum Presiden B.J. Habibie. Oh, ini jadi bulan Juni ini lahirnya para pemimpin-pemimpin hebat termasuk yang berbicara di depan Anda. Kapan lagi memuji diri sendiri ya. Jadi selamat ulang tahun untuk diri saya dan saya ucapkan dan saya doakan kepada Anda semua yang mengikuti webinar ini dalam kondisi sehat walafiat, diberkahi usia yang barokah, berkelimpahan berkah. Rizki yang halal dan thayyiban diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan ini doa yang paling penting. Insya Allah segera dilunaskan hutang-hutang Anda. Supaya Anda ketawa ya teman-teman. Nah saya lanjutkan. Nah menyikapi pandemik ini, saya ini yang penting nih. Ya harus antusias, terutama ketika kita diputuskan untuk mengikuti new normal gitu ya, apapun istilahnya gitu ya. Kalau menurut saya sih istilah apapun terserah bagaimana kita menyikapi atau memaknai istilah itu, karena istilah itu bisa masuk ke pikiran kita secara positif atau negatif. Antusias Bapak Ibu,
saya sih antusias. Tapi saya menyikapi new normal ini kalau saya nggak penting ya udah ngapain untuk keluar gitu. Justru banyak seleksi-seleksi terhadap perilaku-perilaku yang saya selektif sekali untuk keluar rumah. Gitu. Kalau nggak ada yang penting ngapain keluar gitu. Ya, semuanya bisa didirect dari Zoom. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana tidak antusias atau bagaimana tidak bersyukur. Kalau tidak ada pandemi ini, tidak akan pernah ada kita webinar yang diikuti oleh teman-teman aparatur SDM dari seluruh pelosok Indonesia dan itu bisa mencapai 700 orang bahkan lebih. Coba bayangkan untuk seminar 700 orang, Budian, Anda menyiapkan ballroom itu berapa juta juga. Makannya, belum transportasinya. Tapi dengan begini sangat luar biasa. Nah, antusias itu tidak bisa diajarkan Bapak Ibu, tapi antusias hanya bisa ditularkan. Itu kenapa? Yuk kita antusias menyambut new normal ini. Karena ini berkaitan dengan the law of attraction juga. Saya membayangkan begini, bagaimana jika 251 juta manusia Indonesia semua bersatu padu dan berdoa untuk pandemi ini selesai. Luar biasa powerfulnya, energinya positif sekali, tapi kenyataannya enggak demikian Bapak Ibu. Oke ya, itu urusan masing-masing ya. Saya ingin mengimbau kepada Anda semua untuk tetap antusias. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian berkaitan dengan antusias ini, apapun pekerjaan Anda, apapun jabatan Anda, maka bangga. Bangga dengan pekerjaan Anda. Ini penting banget itu. Karena banyak orang yang menginginkan posisi Anda, Bapak Ibu. Pingin jadi Anda, kerja di ESDM. Siapa yang nggak kenal gitu. Begitu saya upload di Instagram, oh iya boleh promosi ya Bapak Ibu ya. Instagram saya Nyoman Indra Permana, boleh follow saya. Saya pasti follow back Anda insya Allah ya. Dan saya punya program Cangkruan Suroboyoan, Cangkruk Malangan, kemudian ada Ngaryung Bareng Sundaan, itu nanti setiap setengah delapan malam. Mulai tadi malam di Instagram saya. Nah, bangga dengan pekerjaan Anda, apapun jabatan Anda. Ya karena saya pengen jadi Anda di ESDM. Siapa yang gak ngerti kerja di ESDM. Begitu saya upload di ESDM banyak. Wih, Mas keren ya di ESDM. Keren ya. Ya alhamdulillah saya izin numpang ngetop ya Bapak Ibu ya. Coba saya misalnya, oh ada webinar ini. Ini temanya apa Mas? Siapa penyelenggaranya? Begitu saya masuk kan aparatur PPSDM. Wah banyak banget. Dan saya yakin teman-teman itu sekarang lagi live di ngikutin live streaming di YouTube. Teman-teman saya karena kan gak bisa masuk Zoom. Kalau saya selalu bangga dengan pekerjaan saya. Bagaimana orang lain akan bangga dengan pekerjaan seseorang ketika seseorang itu tidak bangga dengan pekerjaannya sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita bangga dengan pekerjaan, kenapa kita harus bangga? Saya akan sampaikan sebuah konsep yang saya temukan di tahun 2009 ketika saya memutuskan untuk resign dari perusahaan. Catatannya begini, saya tidak mengundurkan diri dari perusahaan karena jabatan saya alhamdulillah posisinya pada posisi yang sangat penting. Ya, ketika itu saya memutuskan begini, kenapa saya keluar dan resign? Karena saya mulai mengeluh Bapak Ibu, ini catatannya, mulai mengeluh dengan pekerjaan saya. Mengeluh dengan saya tidak punya kerjaan karena dengan posisi tertentu saya sudah banyak nganggurnya. Gitu. Nah, maka saya memutuskan untuk resign. Bukan mengundurkan diri, tapi saya tulis diri aplikasi resign saya adalah memajukan diri. Ini mindset. Gitu. Pertanggal 1 April tahun 2010, Nyoman Indra Permana, jabatan ini memajukan diri dari perusahaan. Saya dipanggil Presiden Direktur bertanya, kok memajukan diri, kok nggak mengundurkan diri? Mindset, Pak. Keluar dari perusahaan harus lebih maju, nggak harus mundur gitu. Ini mindset ketawa Presiden Direktur, alhamdulillah di approve dan sampai saat ini masih bersilaturahmi dengan baik sekali. Nah, bekerja dan berkarya Bapak Ibu, ini perlu sekali ketika kita menyikapi new normal ini supaya kita semakin antusias. Mari tanyakan kepada Anda semuanya, untuk siapa Anda bekerja? Pasti jawabannya untuk keluarga. Sebagian besar ngomongnya untuk keluarga. Saya menjawab bukan. Kita semua, saya, Anda, bekerja itu untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga. Ini catatannya. Hasilnya itu untuk keluarga. Nah, persoalannya adalah konsepnya begini. Semua orang ingin membahagiakan keluarga masing-masing. Bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga kalau kita sendiri nggak bahagia dalam bekerja? Ini catatan, ini prinsip Bapak Ibu. Coba kita perhatikan, kita bisa minta menghimbau orang untuk sholat ketika kita sudah sholat di pesawat terbang. Ketika kita pakai safety belt,
kita pakai safety belt dulu baru anak kecil, pakai pelampung dulu baru anak kecil. Artinya kita harus safe dulu, kita harus bahagia dulu dalam bekerja, baru kita bisa membahagiakan keluarga kita. Catatan penting, ini inspirasi insya Allah kepada Anda semuanya, supaya kita tetap semangat dan antusias. Nah persoalan, dan kemudian saya tidak mengatakan ini hanya bekerja, tapi saya ngomong ini berkarya. Itu kenapa ada kalimat karyawan, karena karyawan itu yang diminta atau diharapkan oleh perusahaan atau instansi itu bukan kerja, bukan hanya ototnya. Kalau kerja itu otot, kalau karya itu berarti karya-karya inovatif. Jadi itu ada di brain, bagaimana kita menciptakan karya-karya. Dan pasti dapat penghasilan, namanya penghasilan. Hasil itu pasti di akhir, dia bukan di depan gitu. Nah, seringkali banyak orang mengeluh dalam bekerja. Padahal orang itu pingin posisi tersebut. Nah, penghasilan ini pasti dibagi atau berbagi kepada siapa? Kepada keluarga. Catatannya itu, kalau orang nggak bahagia dalam bekerja, penghasilannya tidak akan membahagiakan bagi orang siapapun yang dibagi. Bapak Ibu, saya izin, berapapun jumlah keluarga Anda, bagikan kepada bagikan penghasilan Anda, bukan sisihkan, prosentasekan kepada orang tua Anda. Ini penting, ya. Kenapa? Karena itulah sumber rezeki pertama kali. Ya, jangan lupa. Dan orang tua itu di dalamnya siapa? Ada mertua di sana. Ya. Berbahagia masih punya orang tua. Sekarang pertanyaan yang krusial di sini. Bekerja, berkarya itu visinya apa? Tujuannya apa? Sebagian besar orang mengatakan tujuannya untuk menghidupin keluarga. Saya mengatakan enggak. Karena banyak orang tidak bekerja, dia tetap hidup. Karena landasan yang tadi, rezeki itu sudah dijamin Allah. Itu landasannya. Bekerja tujuannya cuma, hakikatnya cuma satu Bapak Ibu, yaitu ibadah. Hakikatnya. Ya. Dan beribadah itu bagaimana caranya? Syaratnya harus ikhlas. Saya ditanya, berarti ikhlas enggak perlu gaji? Perlu. Ikhlas ini niatnya. Gaji itu kan apresiasi. Kalau saya menganggap gaji itu apresiasi terhadap karya saya diapresiat gitu loh. Nah, keikhlasan ini kalau kita landasnya ikhlas dalam bekerja, maka akan berkah berkelimpahan. Berkah itu tanda-tandanya tidak pernah kekurangan gitu loh. Dalam kondisi pandemi ini, alhamdulillah, sebagian orang, saya seperti saya misalnya, mau bayar kartu kredit, oh tiba-tiba ada aja gitu loh. Mau bayar tagihan, oh ada. Ya saldo begitu-begitu aja gitu. Hari ini, oh saya mau bayar ini nih, ini ada mau kasih ini nih gitu. Eh tiba-tiba dari Pak Patar Coach minta rekeningnya. Kan abis ini kan saya dapet gitu. Eh ada aja gitu. Saya yakin ya, habis ini setelah acara ini pasti ada aja yang mengundang saya. Jadi saya ngomong sama Pak Patar nggak usah dipikirin saya honornya berapa. Ya saya nggak pernah berpikir tentang honor Budian. Jadi supaya Budian aja yang mikirin kan, saya nggak usah mikir kan. Kan ibu yang ngundang saya, kok kenapa ini saya mikir gitu. Siapa? Itu ibu aja yang mikirin. Kalau saya ikut mikirin kan saya jadi karyawan ESDM kan, saya bukan. Nah. Siap. Kalau Pak, kalau kita Bentar, ya, maaf, Pak, saya kita waktu kita 10 menit ya. Sampai 15 menit lagi. Baik. Baik. Kalau penghasilan kita, kalau kita bekerjanya ikhlas, kemudian kita ikhlas ya, penghasilan pasti ikut berkah. Kalau berkah, karena orang berkah itu adalah bersyukur. Bersyukur itu apa? Berterima kasih Bapak Ibu. Berterima kasih itu ada dua kata, terima dan kasih. Seringkali orang terima dan simpan, tapi ingat, terima dan kasih. Itu persoalannya. Yaitu berbagi. Jika kita berbagi, maka kita akan berkah. Berbagi adalah dari konsep agama adalah bersedekah. Nah, ini konsep utamanya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut waktu saya kurang 10 menit lagi. Nah, kenapa seringkali orang tidak berkecukupan? Ini berkaitan dengan hierarki kebutuhan. Kebutuhan manusia itu ada 5 tingkatan ya, berdasarkan Abraham Maslow. Nah, ketika orang bekerja itu memposisikan hanya di psikologi, nah untuk gaji, maka posisi paling rendah. Tapi saya yakin kita semua di level-level tertentu, kita sudah punya pemahaman yang sangat luas. Bekerja itu posisinya adalah self-aktualisasi. Ada di posisi paling tinggi. Dan ketika ada pandemi ini, maka kebutuhan kita menjadi ke bawah. Jadi kembali kepada satu, dan terutama kepada kesehatan. Kesehatan berada di mana? Kesehatan ya di nomor dua. Kebutuhan nomor dua ini menjadi kebutuhan yang paling paling hemat, paling utama dan mewah. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ini hierarkinya. Jadi basicnya saat ini kita pada pandemi ini kembali ke basic need, bukan lagi psychological need, apalagi fulfillment atau di aktualisasi diri, kita kembali ke basic need-nya kita.
menjadi sebuah hal yang sangat mewah di sana. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah bagaimana kita memiliki five mental attitude, yaitu berpikir positif, berkata-kata positif, berperilaku positif, bergaul dengan positif, dan berpenampilan positif. Dengan cepat saja saya sampaikan di sini supaya kita bisa tanya jawab. Bagaimana five positive mental attitude itu? Yang pertama, berpikir positif. Berpikir positif itu begini, Bapak Ibu. Yaitu manusia tidak bereaksi secara langsung kepada dunia luar, tapi orang itu bereaksi dengan apa yang dipikirkan. Contohnya begini, saya seringkali mendengar orang di luar sana dimaki, maaf sekali, ada maki gini, anjing lu, monyet lu gitu. Dan orang itu tersinggung, saya pernah juga digituin, anjing lu. Istri saya ngomong, kamu gak tersinggung mas? Enggak, ngapain tersinggung, kok saya bukan anjing kok. Mindset Bapak Ibu. Itu pola berpikir kita bagaimana kita menyikapi sesuatu di luar sana. Kalau saya emosi bun, berarti saya anjing. Kok kamu gak nikah sama anjing kok. Saya manusia kok. Ini cara berpikirnya. Oh gitu ya, iyalah. Gitu loh. Ini cara berpikir kita. Ini bagaimana kita bereaksi dengan pandemi ini secara positif atau negatif. Dan Bapak Ibu, persoalan kedua adalah kalau Anda mengubah di pola berpikir Anda, maka realitasnya akan berubah. Dunianya akan berubah. Dunia yang Anda pandang. Pandeminya tetap ada, tapi kita tetap nyaman dengan kondisi seperti itu. Maka kita bisa berdamai dengan pandemi itu. Ini pola berpikirnya. Ya. Nah, yang kemudian yang kedua berkata-kata positif. Kalau kita bisa berkata positif, kenapa kita harus berbicara negatif? Saya punya YouTube channel New The Glove. Di sana ada eksperimen tentang nasi, Bapak Ibu. Dan saya bisa tampilkan, tapi ini masih di warning sama Budian. Deepak Chopra mengatakan self-talk manusia itu 55-65 ribu. Self-talk itu berbicara dengan diri sendiri perharinya. Dan 65%-nya itu negatif. 65%-nya. Coba perhatikan dengan pola kalimat Anda. Begitu ada new normal, aduh kerja lagi dong. Loh, kemarin 3 bulan kan work from home. Begitu ada new normal, aduh kerja lagi, aduh Senin. Nih, perhatikan Bapak Ibu. Sebenarnya orang itu pingin apa? Work from home atau bekerja di kantor? Ini kadang-kadang enggak habis pikir ya. Maunya di mana? Nah, saya lanjutkan sedikit. Berdasarkan dokter eksperimen dari Masaru Emoto, dia meneliti dengan sebuah air. Air itu ada partikel namanya heksagon. Nah, di heksagon itu kalau di mikroskop itu bentuknya seperti berlian. Nah, oleh Masaru Emoto eksperimennya diberikan kalimat yang negatif itu menjadi pecah. Dan yang diberikan kalimat yang positif itu menjadi berlian seperti ini. Nah, di Masaru Emoto itu membuat penelitian sangat luar biasa Bapak Ibu. Air itu dikasih lagu Mozart itu bentuknya seperti ini. Kasih lagu Imagine seperti ini. Ada kata-kata cinta seperti ini. Diberikan thank you seperti ini. Sementara diberikan lagu I Will Kill You pecah partikelnya. Yang partikel di atas ini partikel air yang tidak didoakan. Belum didoakan, kemudian didoakan menjadi seperti ini. Dan saya membuat sebuah penelitian di Rice Experiment. Baru saya upload Senin kemarin. Membuktikan nasi itu bereaksi sangat luar biasa dengan kata-kata. Bahkan nasi itu masih ada. Coba yang saya nanti bisa ditampilkan Bapak Ibu ya. Ini nasi yang saya tulisin dengan cinta dan kasih sayang. Ini masih ada di saya, di tangan saya. Ini tidak berair. Enggak ada. Yang ini diberikan kalimat negatif. Ini berair, ini berlendir dan baunya sangat luar biasa. Kalau ini dicium kayak tape, ini baunya sangat luar biasa. Nah, persoalannya bagaimana kata-kata kita terhadap sehari-hari terhadap diri kita pada orang lain menentukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jadi positif, ubah cara bicara kita, akan mengubah hidup kita. Gunakan kata-kata yang memberkati hidup kita. Dan saya kata seimbuan saya, katakan beri kita sehat, kita semangat, kita pasti yakin dan kita dilindungi dengan Allah SWT dan kita siap untuk berkarya. Itu prinsipnya Bapak Ibu, berpikir positif dan berkata-katanya juga positif. Sedikit lagi Mbak Dian supaya kita ada tanya jawab. Dan itu kenapa? Kontrol emosi Anda. Ya. Pandemi ini kita mengontrol emosi kita adalah sebuah pelatihan selama 3 bulan untuk mengontrol emosi, untuk kita lebih bijak untuk bersikap. Yang kedua, ini penting banget Bapak Ibu, berhenti untuk mengeluh banyak komplain. Saya menyampaikan siapapun yang mengeluh berhenti karena itu enggak berkah. Mengeluh tapi dilakukan. Mengeluh bekerja, mengeluh ke kantor, mengeluh untuk menerima tantangan-tantangan bekerja, tapi tetap menerima gaji yang diberikan oleh perusahaan. Artinya seseorang itu menerima gaji atau penghasilan dari hasil mengeluh. Dan itu makan racun, Bapak Ibu. Mengeluh dari bagian dari berkata-kata negatif. Ini persoalannya.
Keputusan semua di tangan Bapak-Ibu sekalian. Dan Bapak-Ibu, positif afirmasi. Menyikapi pandemi ini, yuk kita afirmasi pada diri kita yang positif. Hal-hal yang sangat positif, bahwa ini mendatangkan rezeki. Ingat the law of attraction. Apa yang Anda sampaikan akan menarik sesuatu sesuai apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Dan selanjutnya, kalau kita mengubah kata-kata kita, pasti akan mengubah dunia kita. Nah, waktunya agak sedikit terbatas, ya, Bapak-Ibu. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan 1000 mil dimulai dalam satu langkah. Tindakan lebih dahsyat dari sebuah kata-kata. Menyikapi pandemi ini, tindakan kita, tindakan yang baru selama 3 bulan ini anggaplah sebuah training. Tindakan yang baru, yang luar biasa, namanya new normal, menentukan nasib kita, gitu ya. Tindakan kita, ya sikap kita datang ke kantor, new normal, kita habis cuti gitu ya selama 3 bulan, masuk ya lebih semangat gitu loh. Ini enggak, saya yakin, wah Senin, wah ini dan sebagainya. Ya itu bukan Anda, Bapak Ibu mohon izin, bukan Pak Wira, bukan Pak Dede, bukan. Itu orang-orang di luar sana, atau orang-orang yang saat ini sedang mendengarkan saya. Dan yang terjadi dalam kehidupan ini itu hanya 10%, tapi 90% orang itu bereaksi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan, bereaksi dengan pandemi ini, dan itu negatif. Itu reaksinya yang membuat kita menentukan nasib kita. Ya, sebentar, yang keempat yaitu bergaul dengan orang-orang positif. Kehidupan Anda ditentukan dengan siapa Anda bergaul. Ini contohnya ada tutup botol Coca-Cola, Bapak Ibu. Coca-Cola ini kalau Anda beli di warung, harganya cuma 5.000, tapi masuk di restoran mungkin bisa 20.000. Di bintang 5 bisa 50.000, 70.000. Persoalannya, ini bendanya sama, cuma Coca-Cola satu botol. Artinya, botol ini mau ditempatkan di lokasi mana itu akan menentukan value-nya. Nah, sekarang Anda, kita, saya akan bergaul dengan siapa, itu menentukan value kita, menentukan bagaimana harga kita. Jadi saya bergaul dengan Pak Wira, dengan Kementerian ESDM, saya yakin harga saya pasti ikut naik. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih banget, dan saya yakin sesaat lagi teman-teman Widya Suara banyak mengundang saya. Terima kasih sebelumnya sebelum Anda mengundang saya. Ya, GR kan boleh, karena ucapan itu bagian dari doa. Dan yang nomor itu kenapa? Pilih teman-teman yang positif. Bergaul ini Bapak Ibu termasuk bagaimana kita menerima informasi. Yuk kita bergaul dengan orang-orang yang memberikan energi positif, yang ngomong, oh ya ini tenang kok, pandemi ini banyak rezeki. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang negatif, ini bahaya, yang itu yang akan kita tarik. Nah, yang terakhir adalah first impression is everything. Bagaimana berpenampilan positif. Berpenampilan positif itu bukan pakai pakaiannya, tapi bagaimana kita bersikap. 4 hal ini kita lakukan, ini pasti ngikutin. Paling tidak ya kita ubah dari belakang. Kita berpenampilan dulu. Berpenampilan itu bagaimana body language kita, bagaimana kita memposisikan diri kita, kerapian kita, sangat-sangat luar biasa, pasti akan mengubah segalanya. Ini paparan saya kembalikan sama Bu Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas paparannya yang sangat menarik dan sangat menginspirasi. Sebenarnya banyak nih masukan dari para peserta. Aduh, kenapa sih buru-buru banget? Ini lagi. Aduh, sangat menginspirasi gitu ya. Tapi kita punya waktu, mohon maaf. Yeah. Ya, kita ada rule of the game nih Pak Nyoman. Ini saatnya sesi tanya jawab yang mungkin sudah ditunggu oleh para peserta dan juga diskusi. Perlu kami sampaikan, untuk memperlancar jalannya sesi ini, maka bagi para peserta live webinar, dipersilakan mengetikkan pertanyaannya di Q&A box pada aplikasi Zoom atau chat ya. Juga kepada peserta di live YouTube-nya bisa langsung chat. Pertanyaan yang masuk mungkin akan sangat banyak. Sudah banyak banget ini Pak Nyoman pertanyaannya. Sehingga pertanyaan tersebut akan dipilih nantinya oleh para panitia dan dibagi dalam beberapa sesi. Baik. Bagi pertanyaan terpilih, maka peserta terpilih dapat langsung bertanya kepada Pak Nyoman dengan terlebih dahulu menyebutkan asal unit, satuan kerja, serta namanya. Mohon kepada para peserta terpilih untuk mengaktifkan speaker dan video di aplikasi Zoom-nya. Baik, kita mulai saja sesi tanya-jawabnya. Kita mulai dari para panelis. Monggo kepada Pak Wirat mungkin. Atau eselon satu lainnya, Pak. Oke, saya nanya pertama ya, Pak Jamal. Oke, silakan, Pak. Terima kasih presentasinya menarik sekali, luar biasa. Ini pencerahan pagi yang luar biasa ini.
Terima kasih. Saya nanya yang simple, sangat aplikatif. Ya. Untuk bersikap yang positif dari sekian ini tadi Pak Nyoman ya. Iya Pak. Untuk bersikap positif kadang-kadang pada satu saat kita lagi emosi. Apakah emosinya karena marah atau kesel atau mungkin khawatir atau apapun emosi yang kita sedang alami, ada saatnya di saat itu kita mengambil keputusan atau ya, berkomunikasi dengan orang. Apa yang kita bisa lakukan dalam sesaat itu, dalam tempo yang singkat, bisa tetap bersikap positif. Baik Pak, terima kasih Pak Wirat. Ini pertanyaannya luar biasa, jawabannya juga enggak mikir saya Pak ini. Saya ditanya profesor, doktor lagi. Izin ya Pak. Saya berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu, dengan apalagi di sini ada Bapak Ibu di eselon 1. Saya berdasarkan pengalaman. Saya ketika saya emosi, saya tidak akan mengambil sebuah keputusan. Karena pasti keputusannya pasti akan berdampak. Karena saya pikirkan begini, keputusan saya akan mempengaruhi orang sekeliling saya. Saya lebih baik saya tidak akan diam, dan saya yang saya lakukan saya berdiam diri Pak. Kalau saya ada punya teknik Pak untuk mereda itu. Tekniknya disebut dengan teknik emotional freedom technique, atau yang paling gampang adalah mengatur nafas Pak. Pak Wira pasti kan sering bermeditasi. Saya tinggal mengatur nafas saya beberapa saat, kemudian kalau enggak saya keluar dari state saya. Ketika saya duduk seperti ini, saya emosi bisa mengambil keputusan, saya bilang kasih waktu saya 5 menit, saya ke toilet lah kemana, saya yang pasti saya lakukan saya membasuh muka Pak. Saya keluar dari tempat duduk saya supaya state saya itu, maksudnya posisi saya tidak dalam posisi negatif dulu. Saya keluar dari situ, saya basuh muka. Kemudian saya berpikir begini, kalau keputusan saya salah, ini tidak hanya saya yang bermasalah, tapi keluarga saya. Saya mengikirnya keluarga saya dulu, Pak. Itu yang persoalannya, Pak. Ini impact dari sebuah keputusan. Karena saya meyakinin begini, Pak. Kayak misalnya sebuah seminar, saya seringkali mengatakan, saya waktu saya berapa? 2 jam. Maka 2 jam itu saya harus penuhin secara amanah. Kalau enggak, maka apa yang saya terima itu akan tidak berkah untuk keluarga saya. Saya lebih suka, Pak. Tapi kurang, enggak, saya enggak mau. Ini persoalannya. Kalau tindakan, karena impact-nya semuanya ngikutin, Pak. Tindakan itu berawalnya dari mana? Pola berpikir kita. Itu persoalannya. Dan saya mengimbau sebagai seorang pimpinan, kalau saya di sininya brain-nya pola pikirnya positif, maka tindakan saya pasti positif. Ini bagaimana kita mengelola cara berpikir kita. Gitu Pak Wira, sementara Pak Wira. Mudah-mudahan ini mohon izin. Itu Pak. Baik, sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wirat dan Pak Indra. Bagaimana? Ada Bapak, Ibu, Bapak yang lainnya, Pak Edi mungkin? Terima kasih. Mohon izin Pak Wirat. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Pak Nyoman. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Terima kasih Pak. Nah, saya ingin menanyakan, bagaimana sih Pak kita bisa menghilangkan suatu trauma, fobia atau kebiasaan buruk yang tentunya berasal dari masa lalu yang terus-menerus bisa membelenggu kita Pak ke depannya? Ya. Ya Pak. Mungkin itu aja Pak, singkat Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pak Edi, jawabannya ada 2 Pak. Jawaban yang pertama, Bapak private aja ke saya. Ya, Pak, saya bantu. Saya bismillah Pak, free of charge untuk Bapak. Saya bismillah free of charge untuk Bapak ya. Yang lainnya ya nanti saya pikirkan kira-kira gitu ya. Enggak Pak, free of charge untuk Bapak. Yang kedua begini Pak. Trauma sama fobia itu pasti masa lalu. Trauma itu terjadi karena diingat-ingat terus Pak, terus dibawa dengan masa saat ini dan impact-nya untuk masa depan. Fobia itu adalah tentang kepada benda. Kalau trauma sebuah kejadian. Nah, ada satu lagi Pak. Bagaimana itu perilaku. Perilaku itu mindset ke depan. Kayak kekhawatiran, kecemasan. Namanya kekhawatiran, kecemasan pasti masa depan. Nggak ada masa lalu. Yang 2 hal ini, saya insya Allah bisa bantu Bapak. Gitu ya Pak ya. Bapak bisa jabri sama saya Pak. Nomornya silakan diminta kemudian. Saya akan bantu Bapak. Insya Allah Pak. Gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Edi. Baik. Terima kasih Pak Edi, Pak Nyoman. Silakan Pak Laude. Mungkin selamat pagi Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Selamat pagi, Bu Dian. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak Wirat.
Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Nyoman atas pencerahan yang cukup baik hari pertama. Kebetulan di kantor kami ini hari pertama Pak WFO, jadi kemarin Jumat baru persiapan Pak. Ya, Pak. Mungkin saya melanjutkan sedikit dari Pak Wira tadi, Pak Nyoman. Jadi saya tertarik tadi ada slide yang isinya bahwa ternyata dalam satu hari itu kita 60% itu bicara dengan apa? Membahas sesuatu dengan diri sendiri dan 60%-nya negatif. Nah, itu baru internal ya. Sementara eksternal juga kita di zaman sekarang kan begitu pagi hari kita sudah harus membuka berita, mencari info dan lain-lain. Jadi artinya semenjak kita memulai hari, hal-hal ini juga sudah terbentuk gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana memposisikan diri dalam kondisi seperti ini? Apakah dengan terus mensugesti diri atau dengan apa? Mungkin bisa di-share tips-tipsnya Pak Nyoman. Terima kasih. Baik. Pak Laude, terima kasih. Mohon izin ya Pak Laude nih. Terima kasih. Saya kehormatan kalau ditanya sama beliau-beliau begini nih. Sebenarnya pertanyaan ini ngetes Budian. Saya deg-degan tanya kayak, Pak. Kayak panelis gitu ya. Saya deg-degan. Begini Pak. Saya punya share kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau polanya begini, saya belajar hipnoterapi atau belajar neurolinguistic programming, ada yang disebut dengan mind, body, and soul, it's other connected. Jadi pikiran, jiwa, dan tubuh itu saling berhubungan. Nah, ketika kita berpikir sesuatu, itu tubuh akan merespon, Pak. Jiwa akan kayak merestuin begitu. Maka kebiasaan yang saya lakukan adalah ketika mau tidur, saya tidak pernah memikirkan sesuatu yang negatif, tapi saya hanya bersyukur, Pak. Bersyukurnya gampang, Pak. Bersyukur itu saya berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan, hari ini saya bersama teman-teman ESDM. Terima kasih ya Tuhan, saya bisa pakai baju batik, Pak. Kalau enggak saya diundang, saya enggak pakai baju batik, Pak. Yakin, Pak, ini Pak, saya bukan bercandaan ini. Saya pasti pakai kaos oblong. Yang ketiga yang bisa saya bersyukur, saya diberikan kesempatan. Habis ini saya dapat honor, Pak. Nah kan enak banget itu. Saya bisa kenalan sama Bapak. Dan saya yakinin Bapak pasti undang saya lagi. Itu selama tidur saya itu yang pikirkan yang positif Pak. Saya menghindari berpikir gini, aduh tunggakan, aduh cicilan, aduh enggak Pak. Saya enggak mau itu. Saya hanya memberikan seperti itu. Saya bersyukur, saya doa, saya tidur. Bangun pagi, yang pertama kali saya ucapkan alhamdulillah saya hidup. Itu Pak. Saya senyum. Saya paksa untuk senyum dan saya katakan saya sehat, saya semangat. Dan saya bangunkan anak-anak, saya ketemu anak-anak, saya ucapkan, bangun, semangat ya, saya senyum. Saya menghindari untuk ngomong-ngomong negatif. Tapi di luar sana banyak ngomong begini. Begitu bangun pagi langsung mengatakan begini, Pak Laude, mohon maaf, Pak. Ayo bangun. Setiap hari udah bangun, males, nanti terlambat loh, nanti begini loh. Saya yakin energinya udah negatif. Contoh kayak begini, aduh bangun pagi Senin, rek. Gitu ya. Orang bahasa aja, aduh Senin. Waduh, udah work from office ini. Loh kemarin work from home ngeluh, sekarang suruh office kok ngeluh. Begitu di jalan macet loh. Kemarin work from home gimana? Ini maunya gimana nih? Gitu. Kan begitu Pak. Nah mulai dari kata-kata, akhirnya sikap kita juga positif gitu loh Pak. Nah komunikasi kan ada dua Pak Laude. Komunikasi internal sama eksternal. Internal itu kita bicara dengan diri sendiri. Ketika kita bicara diri sendiri positif, keluar pasti positif Pak. Saya akan sebuah share kan sesuatu yang sangat luar biasa. Izin ya, yang tadi yang berkaitan dengan sebentar. Ini tentang bagaimana kita komunikasi secara internal. Mohon izin Bapak Ibu ini enggak foto saya, Pak. Jadi saya enggak mau menutupi ya, saya menggemaskan gitu, Pak. Ini foto saya, ini ada di YouTube, Pak. Ini eksperimen Pak Laude, Bapak Ibu. Bagaimana reaksi nasi terhadap kata-kata? Eksperimennya dengan cepat saja. 8 Mei saya ambil nasi, Pak. Nasi ini saya tempatkan dua wadah. Ya, kemudian saya kasih kata-kata positif dan negatif. Kemudian satu minggu kemudian, 7 hari kemudian, Bapak bisa lihat Bapak Ibu, ini hasilnya Pak. Yang negatif sudah ada jamur dan warna kuning-kuning di sini. Yang di sini nggak ada Pak jamurnya sama sekali. Warna kuning pun nggak ada. Berbeda sekali. Ini amazing loh Pak. Saya ditanya, kok nggak, ini nggak bisa dilogikakan, ini kuasa Tuhan. Dan yang kedua, kemudian ini Bapak bisa perhatikan, ini yang negatif. Baru satu minggu Pak, sudah berjamur kayak tempe gitu, terjadi proses kimia. Yang ini positif. Bapak lihat, nggak ada warna kuning sama sekali, Pak.
saya tidak melakukan rekayasa. Ini foto memang, tapi videonya ada di YouTube New The Glove. Ya, saya sekalian promosi boleh ya Pak ya, supaya subscribe-nya naik. Saya bukan untuk dapat dari YouTube-nya, supaya menginspirasi Pak. Dan 14 hari kemudian Bapak Ibu, bisa Bapak perhatikan yang di sini negatifnya. 14 hari ini Pak, ini yang negatif. Yang positif tidak berubah secara signifikan. 19 hari kemudian, ini sangat signifikan. Lihat yang negatif itu. Ini ada lendir Bapak, warnanya coklat. Di sini tidak ada air dan tidak ada lendir sama sekali. 27 Mei ini Bapak Ibu. Nih, ini Bapak pasti jijik lihat Bapak Ibu. Ini dari kata-kata Bapak Ibu. Ini yang positif, ini yang negatif Pak. Tuh, warnanya coklat. Yang positif berbeda secara signifikan. Warnanya tetap putih. Bawahnya putih Pak. Dan ini yang paling terakhir, 31 Mei, 23 hari kemudian, 31 Mei. Ini yang negatif Pak. Hancur, baunya luar biasa. Ini Pak, saya masih pegang Pak. Saya belum buang ini Pak. Ini baunya luar biasa. Ini hasilnya Bapak, negatif. Dan ini bawahnya, berlendir dan sangat luar biasa baunya. Yang positif tetap Pak. Meskipun ada perubahan, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, maksud saya begini Bapak Ibu. Yang positif saja masih berdampak. Masih ada yang ada jamurnya, apalagi yang negatif. Nah, dengan percobaan ini Bapak Ibu, statement saya cuma satu Pak Laude. Semuanya kembali kepada Anda. Pak, Bapak Ibu, ribuan kalimat yang saya ucapkan, ribuan kalimat yang Bapak sampaikan memotivasi staf Anda tidak akan pernah bisa menginspirasi. Tidak akan pernah menginspirasi. Kita bermain-main Pak Laude ya. Ada Pak Laude, Pak Edi yang on kamera, Pak Vire. Mungkin teman-teman yang tidak on kamera nggak apa-apa. Kita coba Pak Laude kita bermain-main inspirasi. Pak, ikutin instruksi saya Pak ya. Izin ya Pak ya. Izin Pak. Silakan tangan Anda giniin Pak. Digosok-gosok Pak. Izin ya Pak. Pak Vire boleh ikut, Mbak Dian boleh ikut. Ayo Pak. Pak Edi, gosok-gosok Pak. Nah, kan dingin di ruangan Bapak. Tempelkan di sini Pak. Tempelkan di pipi. Nah, biar anget. Gosok-gosok lagi Pak. Pegang hidung Pak. Pegang hidung Bapak supaya mancung. Gosok-gosok lagi. Pegang dahi Pak. Pegang dahi. Nah, saya enggak on kamera. Sebagian orang pegang sini Pak. Dahi Pak. Pegang dahi Pak. Nah, Pak Laude agak bingung. Pegang dahi Pak. Oke. Sebagian orang pasti bingung. Ini kan dagu, ini dahi. Dahi. Maksud saya begini, saya yakin dari 600 orang yang ngeliatin tangan kita melakukan peragaan ini, ada yang pegang dagu, Pak. Ini dagu, ini dahi. Betul kan? Maksud saya begini, Pak. Sebagian orang itu ngikutinnya bukan dari kata-kata, Pak, tapi dari perilaku. Ngikutin pegang di sini gitu loh. Kalau kalimat kita positif sekuat apapun, Pak Laude, tapi tindakan kita tidak ubah positif. Enggak, Pak. Karena orang ngikutin, orang jadi saya mengatakan begini, ketika saya memimpin sebuah perusahaan, saya menginginkan orang disiplin, maka saya harus disiplin dulu, Pak. Karena mereka akan melihat tindakan saya. Kalau saya menginginkan karyawan saya masuk jam 8, saya jam 7 saya sudah standby. Karena kalimat disiplin sering dia salah artikan sampai saat ini, Pak Laude. Disiplin itu bukan mengikuti aturan, itu salah saya katakan. Ini mumpung di YouTube, mumpung didengar teman-teman ESDM. Disiplin bukan ngikutin aturan. Kalau ngikutin aturan itu salah. Itu kenapa terjadi pelanggaran disiplin, Pak Laude, Pak Wira. Karena kalau Bapak masuk jam 8, Bapak masuk jam 8. Di kantor setengah 8, Bapak nggak disiplin. Karena aturannya jam 8, Pak. Betul kan, Pak? Bapak nggak disiplin, Bapak masuk jam 7, jam setengah 8. Aturannya jam 8. Kalau jam 4 pulang, Bapak belum pulang, Bapak masih stay sebagai seorang pimpinan jam 5, Bapak nggak disiplin. Aturannya jam 5, jam 4 Bapak harus pulang kok. Nah, lalu apa disiplin itu? Ya, ini mumpung didengarkan oleh kemerintahan ESDM. Insya Allah didengarkan Pak Erick Thohir, kemudian saya diundang silaturahim. Karena Bapak Ibu saya ngadep kayak Bapak Ibu kalau ngadep Pak Wiro, Pak Laude ini susah ngadep orang-orang penting gitu. Tapi saya cukup bahagia hari ini Pak Wiro sama Pak Laude ngadep saya gitu ya. Maksudnya berhadapan gitu, bukan menghadap saya. Begini, Pak. Bercanda. Disiplin itu adalah apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang ingin dilakukan, mengacu dengan aturan. Itu. Ini adalah pengertian disiplin. Jadi, apa yang seharusnya dilakukan ketika aturannya jam 8? Ya jam 7 harus hadir. Itu yang seharusnya.
Ya, ketika jam 4 masih ada pekerjaan, apa yang seharusnya dilakukan? Ya kerjakan, tuntaskan. Meskipun keinginan kita ingin pulang. Apa yang seharusnya ketika kita berangkat pagi work from office ini, jam 8 kita harus masuk. Ya kita berangkat lebih pagi, yang seharusnya. Meskipun keinginan kita masih work from home. Itu disiplin, Pak. Jadi tidak hanya kata-kata, itu jawaban saya. Dari kita berpikirnya bahwa kita bersyukur, kuncinya cuma satu, Pak. Bersyukur, Pak. Karena bersyukur itu harus membandingkan. Membandingkan itu kuncinya. Meskipun kita tidak boleh membandingkan potensi seseorang, tapi bersyukur bisa dikembangkan dengan cara membandingkan. Saya tambahkan Pak Laude, bagaimana mengembangkan bersyukur? Coba Pak ya, istri saya, enggak usah gusa Anda, istri saya ASN. Mas, dipotong 50%. Saya langsung gampang, saya senyum, dia ikut senyum. Itu pertanyaan pertama kali. Kalau saya meresponnya dengan ngomong, alah gitu, pasti dia emosi. Saya cuma senyum, coba pikirkan. Kamu kerja sudah berapa tahun? 18 tahun. Selama 18 tahun kamu enggak pernah dipotong gaji. Ini baru 1 bulan kamu dipotong gaji, kok kamu komplit? Oh ya, siap. Itu Pak. Gampang Pak. Berpikirnya begitu Pak. Nggak dapat THR, selama Anda kerja tidak pernah dipotong THR. Baru 1 bulan, baru 1 kali Anda dipotong, kok ngeluh? Ini pertanyaannya. Nikmat mana lagi yang perlu kau dustakan? Mohon maaf ya Pak ya. Cin-cin. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda. Ngasih Pak. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Pak Laude, selanjutnya Pak Sinung mungkin dari Badan Geologi. Pagi Pak Sinung. Oke, sambil menunggu Pak Sinung, mungkin Pak Eldison. Pagi Pak Eldison. Oke, baik, sambil menunggu para panelis lain yang mungkin ingin bertanya, ini udah banyak banget Pak Nyoman, pertanyaan dari para peserta. Saya bacakan dari Pak Doni dari Dirjen Ketenagalistrikan, Pak. Iya, Pak. Pak Nyoman, bagaimana cara sederhana menyikapi pandangan negatif yang jumlahnya banyak banget nih di sekitar kita saat menghadapi pandemik nih Pak? Iya. Gitu Pak. Baik, jawabannya ada dua Bu. Kalau saya ya Pak, Bapak yang bertanya, hindari menerima informasi-informasi yang nggak penting, sosmed, TV. Saya tidak pernah mengikuti perkembangan tentang COVID Pak. Nggak mau saya. Saya cukup tahu. Oh grafiknya sekian, yang sembuh sekian, yang sekian. Dah nggak usah diikutin secara detail. Udah gitu aja Pak. Nggak penting kok Pak. Daripada saya terpengaruh gitu ya. Bahas. Yang kedua, cari yang seneng-seneng aja Pak. Lihat YouTube, lihat apa namanya humor. Imun naik Pak. Gitu ya. Lihat istri, oh ketawa. Gampang-gampang aja Pak. Lihat ikan. Gitu-gitu aja. Hindari, ini kuncinya Pak. Hindari menerima informasi yang negatif. Dah. Bapak punya Instagram, saya punya Instagram. Begitu dikunci, dibuka Instagramnya, saya buka Instagram begini, seringkali orang kepo, Pak. Buka di sini. Di sini, Anda begitu klik di sini, sesuatu, ngikutin yang negatif semuanya. Saya nggak mau di situ, Pak. Saya nggak akan pernah mau buka di situ. Udah. Saya nggak mau ada perdebatan di luar sana. Itu urusannya mereka yang berdebat. Yang nyinyir urusannya mereka. Yang penting saya tetap akan memberikan apa yang punya kapasitas saya. Kapasitas saya apa? Ya saya melalui CR, melalui Instagram, melalui YouTube, ya udah itu aja. Persoalan orang yang mengikut omongan saya atau tidak mengikut omongan saya bukan urusan saya, Pak. Yang penting saya niatannya lillahi ta'ala. Simple, Pak. Gitu kan, Pak. Mohon-mohon inspirasi, Pak. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Gitu jawabannya Pak Doni. Lihatnya ikan aja Pak Doni, jangan terlalu mantengin pandemik terus gitu ya, Pak. Oke, ini udah join nih di kita Pak Sinung. Ya. Mangga Pak Sinung. Pak Sinung. Terima kasih atas waktunya. Ini sangat menarik sekali paparan dari Pak Nyoman. Tadi udah langsung saya follow Pak Instagramnya, Pak. Insyaallah langsung saya follow back, Pak. Terima kasih Pak Sinung. Wah, kehormatan ini alhamdulillah. Ini yang sedikit menggelitik ya tentang kebahagiaan ini kan kadarnya berbeda-beda. Ini yang tadi Pak. Saya tulis juga di question and answer itu. Bagaimana kita bisa bahagia ya ketika di lingkungan yang kecil saja ya di dalam rumah misalnya, iya. Misalnya untuk ngatur apa istri saya kan seneng banget kerapian kebersihan ketertiban di rumah, ngatur anak-anak. Cuman kalau dia itu pengennya jam sekian harus mulai bebersih, jam sekian ini. Sementara kalau saya pada prinsipnya yang penting anak-anak mau melakukan itu. Nah perbedaan ini kan kadang di saat
saya lagi ikut meeting online atau apa, wah ini kan apa misalnya anak-anak, karena anak-anak juga punya jadwal masing-masing ya, ada yang meeting dengan temennya, ada yang ujian online dan lain sebagainya, sehingga ini yang kadang ketika istri kebetulan sudah WFO, dia pulang dari sekolah, loh kok ini belum dibersihkan, ini belum ini, nah ini kan jadi merusak yang tadinya kita sudah tenang bahagia, tiba-tiba jadi kurang bahagia. Nah ini bagaimana menyikapi hal yang seperti itu, Pak? Baik Pak, terima kasih. Ini asiknya kalau webinar ini ada curhatan sekalian. Benar Pak, itu saya juga pelakunya soalnya Pak. Iya, itu curhatan para suami. Kalau saya sih gampang aja Pak. Silakan kita baca Pak ya. Bahagia tidak harus memiliki segalanya. Bahagia tidak selamanya harus dalam sukacita. Bahagia bisa juga bagaimana menikmati ujian kasih sayangnya. Dan seterusnya. Pak begini Pak, bahagia itu tanpa syarat Pak. Selama seseorang itu bahagia karena syarat, dia nggak akan pernah bahagia. Karena bahagia itu hak Bapak secara hakikat. Bahagia itu keputusan, Pak. Sekarang Bapak ketemu saya bahagia apa enggak? Itu keputusan Bapak. Bahagia, betul. Nah itu kan langsung, Pak. Imunnya langsung berbeda. Wajahnya langsung berbeda. Persoalannya. Saya sering begini, mohon izin ya, Pak. Banyak orang itu dilihat dari auranya, Pak. Banyak orang, gampang kalau ngelihat orang bahagia itu. Auranya kelihatan kok, Pak. Positif atau negatif. Itu bagaimana keputusan kita? Gitu aja, Pak. Sekarang kalau misalnya, nah, bagaimana kita bisa bahagia? Banyak bersyukur, Pak. Pak, banyak orang menginginkan perilaku seperti istri Bapak. Banyak orang yang rumahnya acak-acakan, sementara Bapak dapat istri yang sangat teratur, sangat bersih. Ibu saya almarhum, Pak, itu ASN juga di pengadilan negeri, Pak. Ngepel dalam sehari itu 3 kali, Pak. Bangun subuh itu udah ngepel, Pak. Siang pulang kantor dulu ASN itu jam 2 ngepel Pak. Malam jam 7 habis sholat isya ngepel Pak. Kita kalau masuk rumah itu jinjit Pak. Oh awalnya itu mama ini gimana sih? Itu saya bilang ini lantai kalau dijilat ini, wah nggak ada kuman Pak, nggak ada yang ngalahin sama ibu saya. Semua dilap Pak. Oh, ngomel tapi Pak ngomel. Saya baru tahu sekarang itu pendidikan yang sangat luar biasa. Bahwa kebersihan dari bagian dari iman. Jadi Bapak bersyukur, Pak, punya istri begitu, Pak. Itu gampang, Pak. Meskipun saya ditanya sama istri saya, kamu bersyukur nggak punya istri seperti saya? Ya bersyukur. Kenapa bersyukur? Dari rahimmu keluar 2 anak. Titik, Pak. Cantik nggak aku? Oh, cantik. Wong kamu wanita kok. Gampang kan? Simpel kan, Pak? Kalau kamu laki-laki, ya kamu ganteng. Wong kamu wanita kok. Bahagia nggak kamu hidup sama saya? Selama kamu sama berada saya bahagia. Kalau saya nggak bahagia, kita udah cerai. Titik. Gampang. Simpel. Ngapain buat ribet, Pak? Kebahagiaan keputusan Bapak. Terima kasih, Pak Sinung. Itu. Oke. Terima kasih, Pak Sinung. Terima kasih, Pak Yaman. Saya selalu bersyukur. Berusaha untuk selalu bersyukur. Ya. Amin. Yes, alhamdulillah. Amin. Baik, selanjutnya kepada Pak Eldison sudah join di kita. Pagi menuju siang, Pak Eldison. Oke, Pak Ferry mungkin. Pagi Pak Ferry. Oke. Sambil menunggu lagi nih ya. Udah banyak banget lagi nih Pak. Makin menumpuk kok pertanyaan. Tapi kita pilih. Iya. Dari Pak Ginanjar dari PPSDM KEBTKE. Pak, minta resep apa aja supaya bisa berpikir positif agar dari hormon ya, agar dapat hormon beta endorfin. Iya. Iya, saya bukan dokter loh, minta resep. Minta resep nih. Iya. Ini berdasarkan pengalaman ya, Pak. Itu yang saya sharingkan tadi sama Pak Sinung juga. Banyak bersyukur, Pak. Bersyukur itu berbagi. Banyak bersedekah, Pak. Banyak berbagi, banyak bersedekah. Karena bersyukur itu kan, kalau saya mengatakan, bersyukur itu bukan alhamdulillah, puji Tuhan, itu bukan. Bukan sekedar itu. Tapi bersyukur, alhamdulillah ya Rob, gitu, Pak. Sepenuh hati. Karena banyak orang, di gajinya 1 juta, alhamdulillah gaji saya 1 juta. Naik 5 juta, alhamdulillah naik 5 juta. Naik 10 juta, alhamdulillah. Alhamdulillahnya nekennya beda, Pak. Begitu dipotong gaji, dapatnya alhamdulillah masih dapat. Gitu. Alhamdulillah mukanya beda. Itu enggak alhamdulillah, Pak. Enggak bersyukur. Bersyukur itu, Pak, berterima kasih. Terima dan kasih.
dalam konsep agama, saya sudah sampaikan semuanya. Lima agama di Indonesia yang terjadi, semua konsep agama ada. Bersedekah itu agama Islam. Bersedekah itu sesuai kemampuan Anda. Bukan persoalan ikhlas, nggak ikhlas. Pokoknya sesuai dengan kemampuan Anda. Dua, di agama Kristen ada nggak? Ada persepuluhan. Di agama Hindu, Pak Wiro tahu persis. Ini jeru nih, loh, saya panggil jeru nih. Ini jeru ya. Pasti ada di sana. Di agama Buddha, ingat agama Hindu dan Buddha itu ada karma baik dan karma buruk. Ketika Anda memberi, pasti akan diberi. Di Tionghoa, di agama Buddhis atau di Tionghoa, ada Pak kebijakan itu. Banyak bersyukur Pak, banyak memberi Pak. Pasti akan kembali, meskipun Anda tidak harus berharap untuk kembali. Tapi yang kita yakinin dan saya yakinin selalu, ketika saya banyak memberi, baliknya cepat Pak. Meskipun itu tidak kita harapkan. Itu jawaban saya pertama. Yang kedua, mikir yang enak-enak aja Pak. Mikir yang enak-enak. Yang sudah saya sampaikan, kondisi pandemi selama 3 bulan ini, coba pikirkan, Bapak keluar bensin nggak untuk ke kantor? Satu itu. Bapak pagi-pagi harus buru-buru nggak fight dengan traffic? Nggak juga. Nggak harus. Bapak harus meeting di rumah? Iya meeting. Tapi saya Pak ya, izin ya, mohon Bapak izin. Saya ngaku aja. Saya pakai batik rapi Pak. Bapak nggak tahu kan saya pakai celana pendek. Nikmat mana lagi harus didustakan? Betul kan Pak? Saya cuma duduk di sini selama 2 jam, saya dapat honor. Ya meskipun itu enggak saya harapkan. Tapi di waktu kondisi yang sebelumnya normal, saya harus ke Bandung, Pak. Saya diundang PPSDM waktu di Garut perjalanan berapa? 5 jam sampai di Garut. Begitu sampai di Garut, orang enggak tahu saya dan saya tidak masalah enggak tahu saya. Ya kan? Saya dapat di lobi, orang foto-foto, saya tenang aja gitu kan. Bahkan ada yang ngomong, "Mas, bawain tas saya." Saya bawain tasnya. Saya tahu orangnya, saya minta tolong sama saya di PPSDM, dan saya tidak merasa harga diri saya turun. Saya menyikapin, oh alhamdulillah, berarti dia kan masih perlu bantuan saya masih bermanfaat, gampang banget gitu. Taruh di lobi, begitu paparan malamnya, apa namanya, di siangnya, oh itu Pak Nyoman tuh pembicaranya itu. Nah kan, saya tidak perlu pengakuan itu Pak. Tapi persoalannya bagaimana yang saya miliki bermanfaat bagi orang lain. Itu yang membuat beta endorfin mas naik. Banyak-banyak bersyukur aja Pak. Banyak sesuatu apa yang positif dalam kondisi pandemik ini. Ketika kita berpikir positif tentang pandemik ini, tidak ada yang negatif sama sekali. Apakah berpikir negatif itu enggak boleh? Di luar sana aja ada yang ngomong capek loh berpikir positif. Iya, karena selama ini selalu dimulai dengan berpikir negatif. Ya perlu latihan dong. Orang manfaatnya untuk diri sendiri kok. Makanya saya tadi bercanda kan. Usia saya 47 Pak. Tapi masih kayak 46. Saya ketawa-ketawa aja. Punya duit ketawa. Nanti Bapak Siung, nanti malam saya live 7:30 di Instagram Pak. Bapak join boleh Pak. Saya akan berbeda Pak. Saya pasti ngakak Pak. Ketawa. Saya karena ke depan Bapak aja bawa gitu Pak. Bapak kalau lihat nanti malam Pak. Waduh Pak. Saya pakai kaos gitu, pokoknya ngakak nanti malam Pak. Nah itu untuk meningkatkan imun tubuh. Dan yang ketiga yang saya lakukan, saya punya teknik namanya emotional freedom technique. Saya melakukan itu, selalu itu. Jadi saya merilis emosi-emosi saya. Gitu Pak. Selain yang pasti banyak berdoa. Gitu Mbak Dian. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Gitu Pak Ginanjar. Kebetulan beliau juga pernah di aparatur Pak, ini istrinya pinter banget masak Pak. Harus disyukuri ya. Oh, pasti. Baik, selanjutnya dengan Pak Eldison nih, dari mana ya Pak? Monggo di unmute Pak. Pak Eldison dari tadi sudah menunggu kita nih. Sudah join? Belum? Oke. Dari para panelis mungkin ada tambahan? Baik, saya bacakan dari Ibu Cece Juhana. Dari mana ini Ibu ya? Belum ada ininya. Bagaimana yeah. menyikapi tekanan pekerjaan ini Pak Nyoman yang sering di luar hari dan jam kerja serta menyita waktu keluarga? Nah, ini dari bahasa hatinya mama nih Pak Nyoman. Aduh. Saya gini mohon izin ya Bu ya. Ini contohnya ke istri saya aja. Para suami yang ada di hadapan saya, tahukah Anda singkatan dari suami? Suami itu singkatan dari 5 huruf. Suami, singkatan adalah semua uang adalah milik istri. Itu pahamin sekali. Semua uang adalah milik istri.
Nah, yang kedua, istri itu singkatan dari kan istri. Ingat semua tagihan risiko istri. Itu bercandaannya ya. Gini, Bu. Secara saya berkeyakinan muslim. Saya sampai saat ini tidak tahu gaji istri saya. Dan saya tidak berusaha untuk tahu. Karena itu hak istri saya. Kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga itu kewajiban saya. Saya katakan sama istri saya. Mau kerja? Ya kerja. Duitnya untuk kamu. Saya tidak mau. Tapi kebutuhan rumah tangga saya tanggung jawabnya. Gitu, Bu ya. Nah, idaman saya tidak ini, Pak. Ya? idaman ini ya. Waduh, makasih kan luar biasa. Ya, pasti Anda tahu pasti istri saya bahagia banget punya suami kayak saya, bersyukur banget, sujud syukur banget. Nah, yang kedua begini, Bu. Artinya saya tidak memaksa istri saya atau mengharuskan istri saya untuk bekerja. Saya cuma syaratnya satu. Kamu mau kerja? Tetap kerja. Mau. Kalau kamu di rumah jangan dong, kan aku kan sekolah tinggi-tinggi, kuliah dan sebagainya. Istri saya insinyur pertamanan, Bu Dian, kerja di dinas pertamanan, promosi ya, mudah-mudahan dinas pertamanan. Kamu kerja? Iya. Tetap ingin kerja? Iya. Oke. Syaratnya satu, lakukan dengan senang hati. Diam dia. Kenapa ya? Karena itu syarat untuk kamu memperoleh hasil yang berkah. Ketika kamu ngeluh, berhenti. Oke ya, kita deal. Saya bilang begitu. Selama 18 tahun gak ada ngomel. Ini pagi-pagi udah berangkat. Oh, gembira banget. Berangkat. Karena itu energinya. Ingat, Bu, catatannya. Apapun yang kita terima dari hasil mengeluh gak berkah. Tanda-tanda orang gak berkah, keluarganya sakit-sakitan. Ada aja pengeluarannya. Ada aja sakit. Ada aja pengeluarannya. Gak nambah-nambah saldunya, tetap aja begitu terus. Ya, karena diawali dengan mengeluh. Ya, sekarang bagaimana supaya kita nggak mengeluh dalam kerja tekanan rumah tangga? Yaitu keputusan ibu. Istri saya misalnya. Begitu dia pulang, dia harus beres-beres. Begitu mau, ayo. Saya tinggal gitu aja. Oh, siap. Siap. Kan kewajibanmu sebagai seorang istri. Kewajibanmu sebagai seorang ibu rumah tangga. Makanya saya mengatakan begini, Bu. Dengan ibu siapa tadi, Bu Dian? Ibu C. Ibu Cece Juhana. Ini pasti orang Bali, bukan orang Sunda, pasti namanya Cece juga. Bu, berbahagialah jadi wanita. Kita Bapak Ibu sebagai seorang laki-laki tidak akan pernah menang sama wanita. Contoh, Bu Dian pakai jilbab. Gak cantik, Bu, tapi saya gak akan pernah bisa pakai jilbab. Betul? Oke, betul, Pak. Betul. Oke. Saya ibu pakai rok. Pakai celana panjang pantas nggak? Pantas. Tapi saya pakai rok nggak pantas. Ibu? Siapa? Iya betul kan? Ibu pasti akan mendambakan rambut panjang, betul kan? Rambut pendek cocok nggak? Cocok. Saya rambut panjang nggak cocok. Banyak hal. Ibu pakai lipstik cantik. Saya pakai lipstik gila, Bu. Oke, Pak. Jadi berbahagialah sebagai seorang wanita. Itu catatannya. Wanita bisa melahirkan. Laki-laki, Bu, sampai dunia ini kiamat nggak bisa, Bu. Jadi berbahagialah dengan kewajiban sebagai seorang suami. Ini bukan sebagai kewajiban sebagai seorang istri. Bukan kewajiban, ini pengabdian. Bukankah surga di bawah telapak kaki ibu? Itu hak privilege yang diberikan oleh Allah. Tapi persoalannya, Bapak Ibu. Bu, ini catatannya, Ibu ya. Khutbah. Saya waktu khutbah Idul Fitri kemarin. Kan nggak ada khutbah, Mbak Dian. Anak saya minta suruh ambil dari YouTube. Ternyata yang diambil tahun 2018. Saya tanya, udah lihat nggak khutbahnya? Enggak, ya udah setel aja. Begitu disetel, di dalamnya mengatakan begini. Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah seseorang, ya, meski termasuk sholatnya, ketika dia masih bermusuhan, berselisih paham dengan orang lain, apabila memiliki dan memiliki dendam, terutama dengan keluarganya. Dan kedua, sabda Rasulullah mengatakan bahwa kepada para wanita banyaklah bersedekah. Kenapa banyak bersedekah? Ada dua alasan. Satu, karena Rasulullah melihat sebagian besar penghuni neraka adalah wanita. Rasulullah, bukan saya yang ngomong. Ini Rasulullah. Anda percaya nggak percaya, ini keimanan Anda. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, kenapa harus banyak bersedekah? Karena seorang wanita banyak mengeluh dan mengumpat tidak bersyukur dengan nikmat suami. Tuh catatannya. ya, jadi baik-baik sama suami Anda. Nggak usah banyak ngomel di rumah, Bu. Kalau nggak mau menahan dari Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda,
jika saya, Rasulullah yang ngomong ya, bukan Nyoman, jika saya punya wewenang untuk memerintahkan orang lain, untuk seseorang untuk bersujud selain kepada Allah, maka ku perintahkan kepada seorang istri di muka bumi ini untuk sujud kepada suami. Karena surga terbentuk, terbuka lebar ketika suami memberikan restu. Nah, gimana coba? Saya kalau ngomong, kalau jawabnya susah, saya langsung kembalikan ke agama Mbak Dian. Udah, saya siapapun yang menentang agama, keimanan Anda diuji. Jadi baik-baik para ibu-ibu sama suami, minta restu yang baik, sujud, gitu ya, sungkem, gitu ya, supaya pintu surga terbuka luas. Amin, amin. Baik, begitu Bu Cece dari Pak Nyoman. Baik, ini udah dalam Pak Edison, Pak Edison, mangga Pak. Langsung dengan beliau, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ini ada masalah mindfulness dari pandemik tadi nih, Pak. Iya, Pak Edison. Ini kan sama dengan orang yang sudah mendapatkan COVID ini, sama dengan orang yang mantan narapidana ini. Nah, ini persoalannya ketika terjadi atau sudah habis atau mungkin sudah habis penyakit dari pandemi itu, lalu kemudian di tengah masyarakat tidak mau manusia atau masyarakat menerima itu. Seolah-olah kita masih ada juga gejala-gejala seperti itu. Ini seolah-olah ada menjadi beban juga pada diri kita sendiri. Seolah kita ini diasingi oleh orang nih, Pak. Ini mana ceritanya ini kan? Jadi apa yang harus kita lakukan yang seperti ini nih? Iya, Pak. Untung Pak Eldison dari mana ini, Pak ya? Saya dari Balai Diklat Keagamaan Padang nih. Oh, oke, okay, dari Padang. Oke, okay, jauh. Okay. Baik, silakan. Makasih nih, Pak. Makasih, Pak. Madang. Padang, saya 2 kali ke Padang, Pak. Insya Allah yang ketiga Bapak yang ngundang. Ini doa aja, Pak. Pak, nggak usah pikirkan kalau Bapak ngundang saya bayar honor Bapak, Pak. Saya tidak pernah memikirkan honor ya. Bapak aja yang mikirkan. Pak, nggak usah dipikir ya, Pak ya. Diagendakan aja, Pak. Oke, makasih, Pak. Makasih, Pak. Diagendakan. Gini, Pak, jawabannya, okay. Pak. Saya tidak menganalogikan ini sebagai narapidana, Pak. Analogi saya berbeda. Ini tergantung analogi, Pak. Kalau Bapak menganalogikan sebagai narapidana, itu keputusan Bapak. Saya menganalogikannya berbeda. Saya analogi saya adalah sebagai seekor kepompong. Kepompong itu calon kupu-kupu itu ditekan, Pak. Bapak kalau ketemu kepompong itu calon kupu-kupu, kalau dibuka dia, Bapak iseng Bapak buka, kupu-kupu nggak akan pernah bisa hidup dan dia tidak akan bisa terbang. Itu satu, Pak. Dan saya menganalogikan kita berada di kepompong dan begitu siap untuk terbang dan menjadi kupu-kupu yang indah. Itu analoginya pertama. Analogi yang kedua. Seekor elang, Bapak Ibu semuanya, elang itu di usia 40 tahun, dia mengalami sebuah perubahan. Perubahannya sangat signifikan. Satu, dia mengalami bulu-bulu yang sangat tebal yang membuat dia nggak bisa terbang dengan karena berat, nggak bisa terbang dengan luas. Dua, cakarnya melengkung, Pak. Nggak bisa mencabik mangsa. Terakhir, Pak, ini paruhnya melengkung, dia nggak bisa makan, Pak. Maka yang dia lakukan adalah dia terbang ke arah di atas yang paling tinggi dan selama 50 hari dia melakukan sebuah perubahan yang sangat menyakitkan, tanda kutip, sangat menyakitkan. Apa yang menyakitkan? Semua burunya dirontokkan. Cakarnya dicabutin, Pak. Dan terakhir paruhnya dipatahkan. Selama 50 hari dia melakukan sebuah perubahan, tapa brata katanya gitu, katanya Pak Wirit. Dia tapa. Untuk mengalami sebuah perubahan supaya keluar semua hal yang baru. Bulunya keluar, cakarnya keluar yang baru, paruhnya keluar yang baru. Tapi kalau dia tidak sanggup dengan perubahan selama 50 hari ini, mati dia, Pak, di usia 40 tahun itu. Tapi dia berhasil dalam 50 hari ini mengalami sebuah perubahan yang sangat menyakitkan itu, maka dia akan terbang sampai bisa hidup 30 tahun kemudian. Ini sebuah analogi yang sangat luar biasa untuk menyikapi pandemik ini. Selama 3 bulan, kita kalau menyikapi sesuatu ini adalah ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketahuan kita. Kita akan terbang dengan sangat luar biasa. Bapak pasti tahu basicnya dengan seorang haji, pasti tahu persis. Jadi analoginya harus kita ubah, Pak. Baik. Gitu ya, Pak Haji. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Eldison. Pertanyaan terakhir nih. Udah. Yang kita ambil nih dari Pak Hendris Agung dari aparatur nih, Pak. Untuk mempertahankan state positif harus dimulai dari mana dulu, Pak? Dari pikiran, dari tubuh, yang mana dulu nih, Pak? Mohon penjelasan. Beliau ini sangat mencintai perkebunan, Pak. Ya, Kak, yang saya paparkan tadi, Pak. Tadi kan mind, body, and soul.
kita akan lakukan tes sederhana, boleh ya? Sebentar saja tes sederhana ini. Yang ada di yang on kamera di depan saya aja, Mbak Dian juga boleh ikut. Tangan Anda begini, Mbak. Pak Sindung, Pak Edison boleh ikutin. Kemudian dekatkan. Yang lainnya yang belum on kamera boleh dekatkan begini. Kemudian tutupkan. Tutup. Oke, lihat jari tengah Bapak, Ibu, yang mana yang lebih panjang? Ini pernah saya lakukan di Garut ini. Jari tengahnya, gak usah digeser-geser. Bisa kanan, bisa kanan. Oke, Mbak Dian, yang kanan taruh di meja Anda, yang kiri taruh di atas, seperti ini. Ya, yang okay. Panjang taruh di bawah, yang kiri taruh di, yang pendek taruh di atas. Atau kalau sama, Bapak Ibu ada yang sama, pilih salah satu yang mana yang mau ditaruh di atas atau di bawah. Kalau misalnya Pak Sindung yang panjang itu kiri, kirinya di bawah. Kalau yang panjang kanan, kanan ya oke di bawah. Oke. Kita akan melakukan sebuah saran atau sugesti kepada tangan yang di atas. Lihat ke tangan Bapak sama Mbak Dian, silakan dilihat gitu. Ikuti kata-kata saya dalam hati ya. Ikuti kata-kata saya dalam hati. Wahai jari tengah yang saya lihat ini, wahai jari tengahku yang aku lihat ini, saya perintahkan, aku perintahkan saat ini juga lebih panjang dari sebelumnya. Wahai jari tengahku ini yang aku lihat ini, aku perintahkan untuk lebih panjang dari sebelumnya. Dan saya yakin dan saya izinkan sekarang juga lebih panjang dari sebelumnya. Oke, siap, sudah selesai. Sudah ya? Oke. Beginikan lagi. Dekatkan. Tutup. Lihat apa yang terjadi. Confirm. Betul. Lebih panjang. Iya. Yang kiri. Iya. Pak Sindung enggak usah. Sering-sering lebih putih, iya. Lebih sehat gitu ya, Pak ya. Kayak sulapan ya, Pak. Kayak sulapan. Yang hebat bukan saya, Pak. Yang hebat Bapak, Pak. Karena Bapak mengizinkan itu terjadi dalam pikiran Bapak. Kita kan bukan tangan yang Bapak yang panjang, Pak, karena meletakkannya, tapi pikiran ini bawah. Ini kan enggak pas ya. Iya, betul. Pikiran bawah sadar Bapak yang memerintahkan itu. Artinya main Bapak, pikiran Bapak, saya ulang ya, pikiran Bapak mengizinkan sugesti saya, saran saya dalam pikiran Bapak sehingga tubuh Bapak ngikutin. Nah, dari sini Bapak tahu yang bertanya. Tahu dimulai dari mana? Bukan dari tubuh. Dari sini, Pak. Bapak mau begini setiap hari ke fitness. Tapi ininya nggak diubah. Percuma. Tapi kalau ini diubah, tubuh kita berubah. Makanya saya katakan, bagaimana Anda memutuskan berangkat tadi pagi ini? Saya yakin yang terlambat nyesel nggak ngikut webinar ini. Yang live ini dari 600, dari 700, live 200, nyesel, Pak. Saya yakin. Itu tergantung Bapak menyikapin. Kan? Jadi mulai dari sini dulu, Pak. Itu jawaban saya. Betul kan? Bapak membuktikan sendiri kan, Pak Sindung ya, Pak ya? Betul, betul. Iya. Tapi don't try at home ya, Pak ya. Ini di rumah saya, Pak. Iya. Gitu ya. Silakan. Ada lagi? Oke, baik. Kayaknya, terima kasih. Nih, Pak. Ini masih ada pertanyaan, please dong, Mbak Dian, katanya ini saya iya. Di masih ada pertanyaan lagi nih, Pak. Netizen, boleh. Pak, biasa, Pak, ya. Netizen. Ini dari Bu Eka Prasetya dari Kemen Desa. Mm-hmm. Lihat apa yang bisa dilakukan, Pak, untuk tetap menjaga rasa bahagia dan penuh syukur ketika kita melakukan hal-hal yang monoton, Pak, selama pandemi. Karena sifat dasar manusia kan kalau melakukan hal-hal yang begitu saja itu bosan. Pak, sampai menemukan titik jenuh. Nah, gimana tuh, Pak? Supaya maintenance-nya, iya. Pak? Ya, sekarang coba saya gampang ya. Ini inspirasi. Bukan inspirasi lah ya. Saya belum tentu juga bisa menginspirasi Anda. Saya basicnya adalah bagaimana saya bisa bersyukur dengan bersedekah, itu aja basic saya. Contoh nih, saya lakukan tanggal 12 Maret itu saya berada di Bandung. Saya diundang sama Paskas Angkatan Udara. Sampai 13 Maret. Tanggal 14 Maret itu sudah ramai di kereta api. Bahwa pandemik Senin itu sudah di-lock untuk tidak bisa keluar kemana-mana. Stres nggak? Stres saya, Pak. Semua proyek ditunda, Pak, di proyek saya, Pak. Tahun depan, Pak. Bapak bersyukur, Bapak-Ibu bisa masih bisa kerja, dapat gaji. Saya siapa yang gaji saya? Tapi saya dalam waktu hitungan beberapa saat saya switch semuanya. Oke, seharusnya saya keluar kota. Ngapain nih saya gini? Gampang, saya buka lemari, saya liatin lemari, rapiin asik nih, gitu ya. Lihat bajunya, mana yang baju nggak kepake, sumbangin, asik nih, gitu kan. Udah gampang begitu. Tiga kolam di rumah saya kuras, Bu. Tiga kolam saya kuras, saya semen, saya nggak mau ngomong apa-apa. Buktinya ada, bisa saya shoot kamera. Saya tanam lele di rumah.
begitu saya nanam lele muncul tuh apa kiat-kiat untuk ternak di dalam ember itu. Apa istilahnya dumdamber apalah itulah ya. Mohon maaf kalau salah itu ya. Budidaya ikan lele dalam ember. Saya udah duluin. Lele saya tinggal panen sekarang. Saya mengubah semua perilaku. Karena begini, saya share kepada Anda. Nah, jawabannya. Ini penting banget, Pak Dian. Saya izin ya. Supaya confirm. Saya... sebentar. Oke, sebentar. Maaf. Oke. Nah, rutinitas ya, kita ngomong rutinitas. Basic saya itu bersyukur. Basic saya itu. Yaitu untuk banyak berbagi. Ini ya, yang disebut dengan habit change. Yang pada siapapun yang bertanya. Habit change itu adalah sebuah kebiasaan. Atau habit itu adalah sebuah kebiasaan. Diawali dari, maaf ya, habit yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah karakter. Ya, habit, kebiasaan diulang-ulang jadi karakter. Habit yang dilakukan bersama-sama, diulang-ulang jadi culture. Itu makanya culture atau budaya PPSDM atau di luar kementerian, di luar sana akan berbeda dengan culture lain. Itu tergantung bagaimana pembentukan kebiasaan. Kebiasaan itu diawali dari mana? Dari perilaku. Perilaku yang diulang-ulang. Gitu, Bu. Dan perilaku ini awalnya dari mana? Dari kata-kata. Kembali lagi kata-kata. Dan kata-kata itu awalnya dari mana? Dari pikiran. Nah, sampai di sini. Saya lanjutkan grafiknya, Bapak-Ibu. Culture sama karakter ini menghasilkan disebut dengan destiny atau nasib. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat habit Anda yang Anda bentuk mempengaruhi nasib Anda. Dan nasib Anda pasti Anda pikirkan. Nah, sekarang keputusan tetap di tangan Anda. Anda memperbaiki habit Anda sesuatu yang positif. Nasib Anda berubah. Bukankah di Muslim di agama Islam disebutkan Allah akan mengubah nasib sebuah kaum ketika kaum itu sendiri yang mengubahnya. Itu landasannya. Saya harus kembalikan ke sana. Ketika kita mengubah habit ini. Habitnya itu termasuk mind and body soul. Tidak hanya perilakunya kita ubah. Ininya juga diubah. Bagaimana kita memaknai rutinitas itu. Ada sebuah statement begini, Mbak Dian. Statementnya adalah. Vision without action is just an... Vision without action is just a dream. Visi tanpa aksi hanya sebuah mimpi. Ini sering didengar ini. Action without vision is just an activity. Dan mungkin sebagian orang bekerja terjebak dengan statement kedua ini. Action without vision is just an activity. Banyak orang terjebak dengan rutinitas dan dia merasa bosan dan ujung-ujungnya mengeluh. Karena dia tidak punya visi yang jelas dalam bekerja. Saya sudah sampaikan tadi, visi bekerja itu cuma satu, Bu, beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kenapa bekerja itu ibadah? Karena kita ada interaksi di sana. Kita ada sosialisasi, ada hubungan di sana. Kita bisa menyenangkan orang lain. Ada hablum minannas di sana. Dan ujung-ujungnya adalah hablum minallah. Dan statement yang ketiga adalah vision with action. You can change the world. Ketika Anda punya tujuan untuk bekerja itu untuk apa? Dan aksi Anda mengikutin, Anda akan mengubah nasib Anda. Itu catatannya. Jadi harus jelas visinya. Nah, saya lanjutkan. Pertanyaan ini menggelitik begini. 2009 saya keluar karena saya sudah mengeluh, Bu. Gaji saya gede, Bu. Tinggi banget tahun 2009 itu. Sebagai seorang pimpinan. Gede banget. Sampai pimpinan saya mengatakan begini. Gaji kamu kurang nyoman corporation. Enggak cukup. Tunjangan cukup. Cukup. Mobil enggak diganti. Enggak harus diganti. Enggak perlu itu saya. Karena saya sudah mulai mengeluh, Pak. Itu saja. Loh, kan kamu nggak ada kerjaan. Ya justru kayak nggak ada kerjaan. Saya mau keluar. Karena saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau keluarga saya dapat sesuatu yang bukan hak saya. Rumah saya di Cinere. Tapi setengah nafsu sudah berangkat, Mbak Dian. Jam 6:30 saya sudah di kantor. Yang buatin kopi itu office boy itu saya kok. Jadi office boy datang jam 7. Kopi udah ada di pantry. Pak, terima kasih ya, Pak. Tuh. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Saya pernah marah begini, Mbak Dian, sama office boy saya. Ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu ya. Saya memaki itu. Goblok kamu jadi office boy gini aja nggak bisa. Itu ada sesuatu. Office boy saya, ini
ini menjadi saya berubah saat itu juga. Ini makanya ada tagline, mungkin tidak penting lagi menjadi orang penting, yang penting jadikan orang lain penting, sehingga kita lebih penting di mata orang terpenting sekalipun. Saya terinspirasi sama office boy saya gini. Saya ketika saya ngomong goblok itu aja nggak bisa. Office boy saya mengatakan, Pak Nyoman, kalau saya pinter saya jadi GM, karena saya goblok saya office boy. Assalamualaikum, macam gitu. Itu saya nggak ketawa, saya ditampar Mbak Dian. Oh, bener ini. Bener banget. Ngomongannya ini penuh makna namanya. Kalau saya pinter Pak Nyoman, saya jadi GM. Karena saya goblok, saya jadi office boy. Oh iya benar. Itu teman-teman saya yang satu level ketawa. Tapi saya benar juga. Ya Allah, saya panggil, saya minta maaf sama office boy. Saya panggil saya private, saya minta maaf ya. Saya emosi, tapi saya terima kasih kamu ingat saya. Dari situ saya melihat jabatan itu amanah. Hati-hati dengan omonganmu. Dari situ saya benar-benar berkaca dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi terima kasih office boy saya. Gitu. Oke, ya. Baik. Terima kasih Pak Nyoman. Ya. Ini terakhir dari Dirjen EBTKE Pak. Ibu Asri Uswatutnisa. Ya. Pak Nyoman, bagaimana pandangan Bapak nih terhadap orang-orang yang menganggap remeh COVID dan tidak mengikuti protokol-protokol pencegahan COVID karena berpikirnya terlalu positif Pak gitu kan sebagai udahlah nggak usah pakai masker, positif aja kita sehat yuk gitu, udah nggak apa-apa ngopi aja di kafe nanti nambah imun biar bahagia gitu Pak, gimana Pak? Ya, nah terima kasih Ibu dari Ibu Dirjen ya, wah makasih banget dari itu. Dari Dirjen. Ya. Nah terima kasih saya diingatkan, berpikir positif itu bukan berarti kita tidak punya pertimbangan, semua yang berlebihan tuh nggak baik. Yang cukup-cukup aja di levelnya. Minum air putih, minum air mineral itu bagus. Kebanyakan juga nggak bagus. Gitu kan, segala sesuatu yang kebanyakan nggak baik. Berpikir positif bagus nggak? Bagus. Terlalu positif thinking, dia terjadi apa? Jadi sombong. Dia akan mendewakan pikirannya. Ah, gampang. Saya kan berpikir positif, semua kan di tangan Tuhan. Salah. Tuhan nggak punya tangan. Ubah kalimat Anda. Tuh, yakin Tuhan punya tangan? Enggak punya tuh. Belum tentu, karena enggak tahu kok. Jadi diubah. Nasib itu Tuhan menentukan. Iya, takdir kan ada dua. Takdir yang bisa diubah sama takdir yang enggak bisa diubah. Yang enggak bisa diubah, setiap manusia pasti mati. Itu takdir enggak bisa diubah. Tapi nasib, takdir yang bisa diubah apa? Nasib. Berdasarkan kehidupan kita mau panjang umur, saya panjang usia dengan keberkahan atau tidak, itu nasib, bisa diubah. Nah persoalannya begini, kalau ada yang berpendapat bahwa kan Tuhan yang menentukan, jadi saya nggak usah pakai masker, tenang aja saya berkumpul dengan anak, itu konyol dan itu goblok, saya bilang. Saya kalau ditantang, Mas Nyoman berani nggak, kan berpikir positif keluar, ya bukan begitu, itu konyol. Itu ngadu ilmu, ban putih gitu ya, karete pakai ban putih ngadu ilmu sama yang ban hitam, ya pasti kalah. Wong ini makhluk nano yang nggak pernah bisa kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, kita tantang bareng-bareng Pak Bu, ayo kita fight. Wong ini nggak kelihatan musuhnya, kan begitu. Nah justru ini kita harus smart, karena kita nggak tahu musuh kita pakai cara yang smart, karena musuh kita kan smart, ya kita harus lebih smart. Kita nggak keluar. Kita proteksi diri. Kita pakai masker, jaga kebersihan. Dulu, 3 bulan yang lalu, semua berbondong-bondong pakai masker. Hand sanitizer semua pakai. Disemprot kanan-kiri. Sekarang saya lihat, siapa yang bawa hand sanitizer? Enggak semua. Siapa yang bawa masker pakai dengan benar? Enggak semua. Pakai masker cuma di sini kebuka. Ini persoalannya apa? Tidak menyadari tentang penggunaan itu. Nah persoalannya kemudian, saya sudah pakai masker. Seseorang sudah pakai masker, sudah hand sanitizer, sudah menjaga, kena. Ya nasib, takdir kan. Kan begitu, kita yang penting ikhtiar, sudah berusaha. Tapi orang gila nggak kena gitu. Allah punya kuasa. Gitu kan. Sudah menjaga kesehatan. Jaga kesehatan, kena. Allah punya kuasa. Tetapi, kalau kita tidak punya benteng diri, ya, ada tembok nih ya, teman saya ngomong kemarin ya, ngingetin statement saya 25 tahun yang lalu. Kita kalau ketemu tembok, kalau kita berhadapan dengan tembok, ya jangan dilawan tembok ini.
ya kita belok ke kiri. Kalau enggak kita lompat, jangan dilawan di sini. Kecuali kita punya bulldozer, kecuali kita punya tank, hajar tank ini. Tapi kalau dengan tangan kosong ya hancur tangan kita. Caranya berpikir gitu. Jadi berpikir positif juga harus smart. Gitu, Bu. Nah, negatif boleh enggak? Boleh, supaya kita waspada. Misalnya begini, kalau enggak bawa masker gimana nih? Kalau nanti kena debu kan begitu. Oh ya pakai masker. Nanti kalau kotor gimana? Oh ya, biasa. Kalau saya enggak berpikir, nanti ketularan. Enggak. Saya enggak berpikir begitu. Tangan saya kotor gini. Wah, nanti kalau saya makan kan kotor. Enggak, saya enggak berpikir COVID. Ya udah. Gitu aja mikirnya, simpel-simpel. Kalau masih tetap kena, ya kuasa Tuhan. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, sangat menarik sesi tanya-jawab dan diskusi di knowledge sharing perdana kali ini. Juga para peserta sangat antusias bertanya. Ini sebenarnya masih banyak banget Pak pertanyaan, cuman kita terbatas dengan waktu. Mohon maaf para peserta, mudah-mudahan akan ada knowledge sharing selanjutnya. Siap-siap Pak. Dari paparan dan tanya-jawab diskusi, ada beberapa poin penting yang kita dapatkan hari ini di catatan saya. Ya, the law of attraction tadi Pak, hukum ketertarikan ya. Artinya positif atau negatif pola pikir dan sikap kita ya akan kembali lagi ke kita pribadi. Ya, tergantung dari sudut pandang kita dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau hari ini kita masih cantik, ganteng, tanpa keriput, itu berarti kita memiliki pasangan yang tepat ya. Kita bahagia gitu ya. Di eman-eman pasangannya Bapak dan Ibu. Harus banyak bersyukur, antusias ya, bangga pada pekerjaan kita, bagaimana memberikan yang terbaik, bagaimana kita bisa memberikan karya, itu yang paling penting. Dengan apa kita harus bahagia itu tadi. Hierarki kebutuhan ya, back to basic dalam saat ini ya Pak ya, basicnya kesehatan itu menjadi paling penting juga. Dan 5 hal positif yang tadi kita cermati dari paparannya Pak Nyoman adalah bagaimana sekarang kita berpikir positif, berkata yang positif, even itu dalam hati, berkata sendiri, jadikan, kurangilah persentase 65% itu nanti ya. Bagaimana kita berperilaku positif, bergaul dengan orang-orang yang positif, dan tadi ada juga yang paling penting dari yang saya catat adalah bahagia itu adalah hak secara hakikat tanpa syarat. Betul. Begitu. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi self hypnosis yang akan dipandu langsung oleh Pak Nyoman dan tim. Mohon diingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta sebelum memulai sesi ini untuk tidak mengoperasikan mesin. Anda yang sedang berkendara tidak diperkenankan atau sedang mengoperasikan handphone atau gadgetnya mohon dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kepada Pak Nyoman dan tim dipersilakan. Baik. Bapak Ibu, saya diminta oleh Pak Wira dan teman-teman untuk memandu Anda untuk melakukan reprogramming mindset, dan kita akan lakukan paling tidak selama 10 menit ke depan. Nah, Bapak Ibu silakan posisikan tubuh dan tubuh Anda serileks senyaman mungkin. Anda boleh bersandar di posisi masing-masing, bagi yang di rumah boleh santai aja kayak Pak Sindung. Dan kita akan mulai dan niatkan kepada diri Anda semuanya untuk memasuki kondisi yang sangat rileks. Mohon izin Mbak Dian, bisa dibuka lognya untuk Mas Jonathan, log share-nya. Dia akan log share untuk Pak Jonathan. Ya, udah open ya. Oke, silakan Jo, lagunya Jo, Mas Jonathan. Kecilin lagi dikit, tolong turunkan. Terus turun lagi, turunkan lagi. Dikit lagi, Jo. Turunkan. Dikit lagi, satu bar. Naik dikit. Oke. Baik, Bapak Ibu, sambil Anda mendengarkan sebuah lagu, saya akan memandu Anda untuk melakukan progresif relaksasi. Dan akan melakukan reprogramming kepada pikiran Anda. Insya Allah ini bermanfaat. Mari posisikan tubuh Anda dan pikiran Anda untuk masuk dalam kondisi yang rileks. Tarik nafas Anda dan hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Saya akan menghitung dari angka 5 menuju angka 1.
Di angka 1 nanti, Anda akan merasakan kondisi yang sangat rileks, nyaman, dan damai. 5. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Sadari keberadaan nafas Anda dan sadari keberadaan nafas itu dengan sangat luar biasa. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Sambil Anda menyadari keberadaan nafas itu dan sadari pula bahwa Anda masih dalam kondisi sehat, segar, dan bugar. 4. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Ucapkan rasa bersyukur kepada Sang Pencipta sampai saat ini dan yakinkan bahwa sampai saat ini dan seterusnya Anda dalam kondisi sehat, segar, bugar. Ucapkan terima kasih kepada seluruh organ tubuh Anda. Terima kasih kepada jantung Anda yang telah memompa darah ke seluruh tubuh Anda. Terima kasih pula, ucapkan terima kasih kepada paru-paru Anda yang sampai saat ini memompa udara yang segar ke seluruh tubuh Anda. Dan yakini paru-paru Anda mulai saat ini dan seterusnya dalam kondisi yang sehat, segar, dan bugar. Terima kasih pula kepada lambung Anda yang telah memproduksi dan menyalurkan semua sari-sari makanan yang sangat luar biasa. Dan pastikan lambung itu tetap bekerja dengan normal, sehat. Terima kasih pada lambung. Anda juga bisa menyampaikan terima kasih kepada seluruh tubuh Anda, kepada pikiran Anda. Dan yakinkan sampai mulai saat ini dan seterusnya. Hanya izinkan untuk memikirkan sesuatu yang positif, menyenangkan. Memikirkan sesuatu yang penuh dengan rasa bersyukur. Terima kasih pula kepada tangan Anda yang sampai saat ini dalam kondisi yang sehat, segar, dan bugar. Bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan perintahkan kepada kedua tangan ini hanya untuk beraktivitas untuk hal-hal yang positif dan memberdayakan. Anda juga bisa berterima kasih kepada kedua kaki Anda yang sampai saat ini dalam kondisi yang sehat, normal. Terima kasih kaki ini yang selalu semangat bergerak, berjalan, mengikuti perintah Anda kemanapun Anda ingin menginginkan melangkahkan. Terima kasih kepada seluruh tubuhku yang sangat luar biasa. 3. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Ucapkan rasa bersyukur kepada Sang Pencipta. Sampai saat ini, Anda, saya, dan seluruh keluarga yang hadir dalam acara ini dalam kondisi sehat, segar, bugar. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan. 2. Anda semakin menyadari dan merasakan tubuh Anda benar-benar rileks dan santai. Bahkan ketika Anda mencoba untuk bergerak sedikit saja, justru Anda ditarik untuk dalam kondisi yang sangat santai dan rileks. Apapun yang Anda dengar, Anda tetap fokus dengan apa yang saya sampaikan. Dan 1. Rasakan tubuh Anda dan pikiran Anda benar-benar rileks dan nyaman. Sedemikian nyamannya, Anda hanya fokus dengan apa yang saya sampaikan. Anda hanya fokus dengan apa yang saya sarankan. Mulai saat ini dan seterusnya, saya hanya mengizinkan untuk berpikir positif dan menyikapi segala sesuatunya dengan positif. Mulai saat ini dan seterusnya, saya mengizinkan dan saya memutuskan untuk lebih banyak bersyukur. Bersyukur atas nikmat Tuhan
bersyukur atas nikmat dan karunia keluarga yang sehat. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memastikan untuk bekerja lebih semangat, lebih antusias. Berharap keberkahan dari Sang Pencipta. Bekerja dengan antusias. Bekerja dengan rasa bersyukur. Bersyukur untuk banyak berbagi. Bersyukur untuk banyak bersedekah. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Saya akan menghitung dari angka 1 menuju angka 3. Di angka ketiga nanti, Anda akan terbangun dalam kondisi yang sehat, segar, bugar. Lebih sehat dari sebelumnya. Sehat walafiat, lebih bugar dari sebelumnya. Lebih segar dari sebelumnya. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Rasakan tubuh Anda semakin segar, bugar. Rasakan nafas Anda mengalir dengan sangat sempurna. Paru-paru mengembang dengan sempurna. Bagaikan bunga yang bermekaran. Jantung memompa darah ke seluruh aliran tubuh Anda dengan sangat sempurna. Berdenyut dengan sangat luar biasa. Darah-darah segar mengalir dari pikiran, dari otak menuju ke seluruh tubuh Anda. Apapun yang Anda dengar, Anda tetap fokus dengan apa yang saya sampaikan. Begitu nikmatnya, sangat luar biasa ketika tubuh ini segar, bugar. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Ketika Anda menyadari tubuh Anda semakin segar, bugar, rileks, dan nyaman, Anda semakin bersyukur dengan nikmat Tuhan yang sangat berkelimpahan ini. Bersyukur menjadi seorang yang sangat luar biasa, masih diberikan kepercayaan untuk berkarya di lingkungan PPSDM, aparatur Kementerian ESDM. Bersyukur masih diberikan penghasilan yang dapat menghidupi keluarga. Bersyukur diberi kepercayaan dengan amanah dan jabatan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Ketika Anda menyadari rasa syukur ini, dengan alasan yang tidak jelas, entah kenapa pikiran Anda semakin merasa segar, bugar, semakin positif menyikapinya, semakin bersyukur dengan nikmat Tuhan. Tiga, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Anda boleh menggerak-gerakkan tubuh Anda secara perlahan dan membuka mata Anda secara perlahan. Dan panjatkan doa atas nikmat dan karunia-Nya sampai saat ini. Dan yakini sampai seterusnya Anda dalam kondisi sehat, segar, bugar. Dan penuh rasa bersyukur dengan keberlimpahan Sang Pencipta. Bersyukur dengan nikmat silaturahmi. Bersyukur memiliki kawan-kawan, teman-teman yang sangat luar biasa. Bersyukur memiliki keluarga yang lengkap. Bersyukur memiliki orang tua. Bersyukur memiliki ibu. Bersyukur memiliki bapak. Bersyukur memiliki pimpinan-pimpinan yang sangat luar biasa. Bersyukur memiliki staf-staf yang sangat luar biasa. Dan bersyukur sampai saat ini dan seterusnya kita masih bisa berkarya di negara Indonesia tercinta. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah ini bermanfaat. Tepat jam 11 siang. Insya Allah semuanya segar. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak Nyoman dan tim. Aplaus buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Dengan demikian Bapak dan Ibu, berakhir sudah acara knowledge sharing kita kali ini. Semoga kita makin bersyukur dalam hidup, selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan semangat baru untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat sebagai ASN. Baik, izinkan kami undur diri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di knowledge sharing selanjutnya. Baik, acara saya kembalikan kepada Pak Andre. Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Bu Dian. Mohon sekali lagi aplaus yang meriah dari para panelis kepada narasumber dan juga moderator. Alhamdulillah luar biasa. Paparan berjalan dengan menarik. Pak Nyoman juga sudah memberikan kita trik-trik atau cara-cara untuk tetap bahagia, bersyukur.
agar kita bisa menjalani kehidupan kita atau pekerjaan kita dengan senang, bahagia, sehingga kita bisa menjadi produktif dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tadi pertanyaan begitu banyak dari para peserta, namun karena keterbatasan waktu, moderator hanya menampung beberapa pertanyaan saja yang mungkin nanti bisa dilakukan di sesi yang akan datang. Bapak Ibu, kita akan masuk sesi foto bersama. Mohon seluruh panelis mengaktifkan videonya masing-masing dan mengarahkan ibu jarinya ke arah kamera. Sekali lagi, mohon kepada seluruh panelis mengaktifkan videonya dan mengarahkan ibu jempolnya. Jempolnya, ibu jarinya kepada kamera masing-masing. Yeah. Smile, ya, silakan diambil oleh tim panitia. 1, 2, 3. Ya, terima kasih pada seluruh panelis, co-host and host atas waktunya. Moga-moga kita menjadi tercerahkan. Amin. Bagaimana cara kita bahagia dan bersyukur menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan OHU, kami tidak bosan-bosan meminta kerjasama Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi yang akan kami ditampilkan di layar. Sekali lagi, untuk tidak bosan-bosannya kami meminta kerjasama Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi yang mohon panitia ditampilkan di layar. Kerjasamanya mohon ditampilkan layar link evaluasi yang akan ditampilkan. Kami tidak bosan-bosan meminta kerjasamanya Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi yang sudah ditampilkan di layar. Ya, mungkin sudah diterima oleh Bapak Ibu semua link evaluasi. Mohon kerjasamanya untuk perbaikan kami di masa yang akan datang. Dan bagi para Bapak Ibu yang sudah mengisi link evaluasi, bahan materi dan juga sertifikat bisa diunduh di host. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi bahan materi dan sertifikat bisa diunduh di laman PPSM Aparatur di ditampilkan oleh host dan co-host link-nya. Di PPSDM Go.id, ya Bapak Ibu bisa diunduh, sertifikat dan juga materi bisa diunduh di laman PPSM Aparatur. Ya, di PPSM Atur SDM Go.id. Bapak Ibu, kita hidup dengan masalah masing-masing, semua orang mempunyai masalah masing-masing, namun tentunya kita harus tetap tenang, tetap nyaman, agar kita tidak terhindar dari pandemi corona yang begitu bahaya ini. Menurut berbagai sumber dari Google tentang mindfulness, mindfulness itu adalah kita menjalani hidup ini di masa sekarang saja. Kita menikmati hidup itu di masa sekarang, tidak perlu memikirkan lagi masa ke belakang, apalagi memikirkan apa yang kita tidak ketahui di masa yang akan datang. Jadi fokuslah menjalani hidup di masa sekarang, tidak perlu memikirkan ke belakang, apalagi memikirkan yang tidak kita ketahui di masa yang akan datang. Menurut Googling juga, mindfulness itu mempunyai banyak manfaat. Yang pertama bisa menjaga kesehatan mental, yang kedua bisa menjaga kesehatan tubuh, ketiga memperbaiki hubungan dengan orang lain bisa menjadi terjaga, dan keempat adalah bisa meningkatkan kinerja sehingga bisa menjadi lebih produktif melalui mindfulness ini. Dan menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, sehat itu tidak cukup diartikan sebagai kondisi tidak adanya penyakit atau gangguan. Lebih dari itu, sehat itu merupakan sebuah kondisi menyeluruh dari aspek-aspek kesejahteraan fisik, mental, dan juga sosial. Itu mungkin Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai pembawa acara pada siang kali ini. Jadi kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan terutama kepada Pak Nyoman sebagai narasumber. Ilmunya sangat bermanfaat dan insya Allah akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya sebagai penyelenggara. Stay safe, jaga kesehatan fisik, mental, dan juga sosial kita dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga banyaklah bersyukur agar kita menjadi sehat walafiat. Amin. Lagi, mohon maaf atas segala kekurangan sebagai pembawa acara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nyoman. Suksema Jero.
Nuhun tim. Nuhun kasadayana Bapak Ibu. Sukses. Alhamdulillah Pak Bambang acaranya sukses. Alhamdulillah gara-gara. Nuhun Baratna. Ya Budian, selamat Bu acaranya lancar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Indra. Alhamdulillah Budian nanti duet sama Bu Dokter Budian. Oh iya, oke, siap. Segera Pak nulis sharing berikutnya. Kapan ya? Kok kata Pak Nyoman, konten nggak usah dipikirin, biar Pak Bambang yang mikirin. Pak Bambang yang mikir. Kita mikir bareng-bareng lah. Oke, baik. Bagus, bagus, Bun. Bun. Eh, Mal. Iya, bareng-bareng. Bun, Mal. Selamat, yeay, akhirnya. Pembubaran panitia, Kak Puncrut. Dia kan guru nasional dari ditunggu traktirannya. Ditunggu traktirannya. Nah, kode. Cerita hati teman-teman Pak Ilim. Keren, keren, keren. Baik. Terima kasih. Mari ya. Kita. Iya, Pak Bapak. Kita mikirin honor Budian deh. Tenang, saya sudah bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Bapak rezekinya lancar ya. Jadi honor saya bisa cair. Honor Budian mah enggak usah dipikirin, Pak Bapak. Dibayarin aja. Dibayarin aja. Ya, Kang Yudi. Buratno, Len, Buratno. Nuhun, Buratno dan tim. Knowledge sharing langsung. Ini harus saya panggil Coach Retno.